akan terkenal selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang kucintai, engkau ku hargai. Yang memerah darah, yang memutih tulang, kerinduan untuk Indonesia tempatku berpulang. Sejarah mengakar sejak saya lahir, semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernafas dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang menghabisi waktu, tetap raga ini mengantar mimpi Ibu Pertiwi. Menjunjung nama baik, tinggi, tinggi. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur I'm not afraid.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salam rahayu dan sahlum meperu mentah datang di kulo panjenengan sami wontening titih kaludangan siang utawi sonten punika. Sungguh berbahagia kami hadir kembali di Jumat tanggal 28 Agustus 2020. Pada kesempatan kali ini kami akan hadir di Widya Pustaka Menyapa yang edisi kelima. Masih di bulan Agustus kita rampungkan edisi tokoh pemikir dan pejuang bangsa dari Kadipaten Pakualaman. Sudah dua tokoh yang kita bahas pada dua minggu-minggu lalu atau Jumat yang lalu adalah Profesor Dr. Insinyur Kanjeng Raden Mas Tumenggung Werksa Diningrat. Dan kali ini di edisi kelima dari Widya Pustaka Menyapa kita akan membahas tokoh pemikir bangsa yang beliau adalah Pangeran Adipati Aryo Pakualam yang ke-6, adalah Profesor Dr. Kanjeng Pangeran Haryo Kuncaraningrat. Nah, kali ini kita mengangkat tema dengan beliau sebagai pionir pendidikan antropologi di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Ibu yang berbahagia, sore atau siang hari ini kita akan membahas Prof. Kuncaraningrat bersama putra beliau, kali ini sudah rawuh, Pak Pungki atau Bapak Iwinu Dewanto Kuncaraningrat. Sugeng siang, ya. Pak Inu. Selamat siang. Oke. Dan selanjutnya di sini di sampun rawuh terlalu sangat Prof. Hedi. Sugeng siang, Prof. Oke. Sebelum acara kita mulai, pada kesempatan kali ini kami akan mohon perkenan Ibu Nyimas Tumenggung Sestro Rukmi atau Ibu Dr. Sri Ratna Sakti Mulia selaku Kepala Widya Pustaka atau Perpustakaan Kadipaten Pakualaman untuk memberikan pengantar terlebih dahulu di acara kali ini. Sumangga Ibu. Suaranya gak muncul. Iya, saya ulang. Sugeng siang, Pak Inu Dewanto Kuncaraningrat. Sugeng siang, Mas, biasa Mas ya. Mas Jedi Sri Ahimsa Putra dari Fakultas Ilmu Budaya. Dan teman-teman semua, senang sekali, bersyukur sekali kita bisa bertemu di ajang ini yang ngangen nih pasti ya. Karena kita semua bisa berkumpul dan nanti bisa berbagi pengetahuan, dan kali ini saya bersyukur sekali bisa mengumpulkan teman-teman semua di sini untuk nanti mendengar bagaimana toh Pak Kuncaraningrat itu ya yang dari Pura Pakualaman ya. Dan tentu perlu diketahui pula bahwa Widya Pustaka Menyapa ini, Widya Pustaka nama perpustakaan di Pura Pakualaman, di sini ada banyak naskah. Di belakang saya itu naskah-naskah yang tersimpan di perpustakaan, ada 251 naskah. Monggo nanti setelah pandemi ini selesai, silakan untuk datang untuk bersama-sama berpikir, bersama-sama menggali apa yang ada di
Perpustakaan Wijaya Pustaka ini sekalian untuk promosi Perpustakaan Pura Pakualaman dan untuk semuanya menjaring kekeluargaan kita semua. Nah, tidak berpanjang kata, matur nuwun sekali lagi untuk para pembicara, Mas Edi dan Mas Pungki, dan matur nuwun sekali sungkem untuk Ibu Kuncoro Ningrat, matur nuwun sekali. Dan disampaikan, makasih. Ya, disampaikan Mas Inu, dan ini teman-teman yang dari luar negeri maupun dalam negeri, ada Mbak Silvi, halo Mbak, dan semuanya tidak bisa saya sapa satu persatu. Yeah, moga selamat menikmati, dan kita nanti akan menjadi segar dengan pengetahuan dari Mas Edi dan Mas Pungki. Sampun Mas, moga matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bu Sakti yang telah memberikan pengantar dan membuka kegiatan kita siang hari ini. Widya Pustaka Menyapa, memang tadi sudah disampaikan bahwa Widya Pustaka adalah nama perpustakaan Pura Pakualaman. Melalui urusan Widya Pustaka ini, kita akan memberikan banyak pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan hasanah yang ada di Pura Pakualaman, baik itu berkaitan dengan pernaskahan, maupun juga kita akan memberikan wawasan, pengetahuan terkait yang kali ini adalah kita mengangkat tokoh-tokoh besar dari Kadipaten Pakualaman yang telah berkontribusi terhadap bangsa Indonesia, khususnya baik itu dalam perjuangan maupun dalam pemikirannya, sehingga mengantarkan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang tangguh, kira-kira ya. Sehingga harapannya ini akan juga menjadi menumbuhkan semangat bagi para penerus Pura Pakualaman. Saya kira di sini juga sudah hadir banyak para kerabat Pura Pakualaman, Hudiono, yang tergabung dalam Hudiono, yang sudah kersorawuh ini sudah banyak. Saya kira nanti bisa mengambil saripati juga untuk menjadi penyemangat panjenengan-panjenengan ya, sebagai terah atau penerus dari Kadipaten Pakualaman. Bapak-Ibu yang berbahagia, baik yang di rumah maupun yang di rumah melalui kanal YouTube-nya Pura Pakualaman, ataupun yang sudah bergabung rawuh di ruang Zoom kita siang hari ini. Bapak-Ibu sekalian, pada sesi pertama nanti kita akan mempersilakan kepada keluarga besar dari Profesor Dr. Kanjeng Pangeran Haryo Kuncaraningrat, yang kali ini kami sekali lagi kami mengaturkan terima kasih kepada Ibu Stein Kuncaraningrat, istri dari Prof. Kuncaraningrat. Semoga Ibu selalu dalam lindungan Gusti Ingkang Maha Agung, sak keluarga tansah manggih bagyo rahayu. Dan kali ini akan diwakili oleh putra beliau, yaitu Pak Pungki. Kami persilakan pada Pak Pungki untuk menyampaikan paparannya terkait dengan Prof. Kuncaraningrat dari sisi keluarga, bagaimana mendidik putra-putranya juga, dan bagaimana kiprah pendidikan beliau di dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan Pura Pakualaman. Pak Inu Dewanto, kami aturi waktunya. Terima kasih Mas Citro Panambang. Pertama-tama perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Inu Dewanto Kuncaraningrat. Namun saya biasa dipanggil di lingkungan keluarga dan teman-teman itu dengan nama panggilan Pungki. Saya anak kedua dari Pak Kun. Saya tiga bersaudara dan saya laki satu-satunya. Dalam kesempatan ini saya ingin menyapa juga, mengucapkan terima kasih banyak kepada Widya Pustaka atas bisa terselenggaranya acara ini. Dan apabila Bapak masih hidup juga pasti Bapak akan sangat bangga dan sangat bahagia, karena minggu ini Bapak yang dipilih menjadi topik untuk dibahas di dalam acara ini. Saya juga ingin menyapa Profesor Ahimsa,
Nama beliau ini sudah tidak asing lagi untuk saya, karena ketika Bapak masih hidup dulu, ketika Bapak bercerita mengenai kegiatannya di lingkungan kampus itu, nama Profesor Ahimsa itu adalah salah satu yang sering disebut oleh Bapak dulu. Selamat siang, Prof. Dan juga dan juga untuk semua hadirin Bapak Ibu yang mengikuti acara diskusi virtual ini, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bisa ditampilkan slide-nya, Mas? Anjir. Baik, dalam kesempatan ini saya ingin mencoba untuk menceritakan mengenai sosok ayah saya, Profesor Dr. Kuncara Ningrat, sebagai antropolog. Cuman saya ingin menceritakan lebih banyak mengenai cerita-cerita behind the scene gitu ya. Jadi apa hal-hal yang mungkin belum diketahui banyak oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, slide presentasi ini kita beri judul The Untold Stories of Kuncara Ningrat. Dan ini ada sketsa beliau. Ini adalah sketsa potret diri beliau ketika masih muda dan beliau membuatnya di depan cermin. Bisa ke slide berikutnya. Okay. Profesor Dr. KPH Kuncara Ningrat, atau mungkin dalam kesempatan ini saya akan sebut beliau dengan Pak Kun, karena Pak Kun itu adalah mungkin panggilan akrab dari anak muridnya selama beliau menjadi dosen di universitas. Beliau terlahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Juni 1923. Dari pasangan ibundanya Raden Ayu Titi Pratitis Tirto Tenoyo dan Bapak Raden Mas Emawan Brotodiningrat. Beliau Pak Kun ini adalah dua bersaudara sebenarnya. Namun ketika adik perempuannya berusia 3 tahun, beliau meninggal dunia sehingga Bapak itu dididik oleh kedua orang tuanya sebagai anak tunggal. Ibunya yang Titi Pratitis ini adalah seorang guru dan beliau itu menerapkan disiplin sangat tinggi kepada anak muridnya dan tentunya juga kepada anak tunggalnya gitu. Karena cita-cita beliau itu adalah bagaimana anaknya Pak Kun itu bisa mencapai pendidikan yang setinggi mungkin. Dan pada saat itu kan memang mungkin zaman Belanda ya, jadi belum banyak kesempatan untuk orang Indonesia untuk bisa mencapai pendidikan yang tinggi. Dan pada saat Pak Kun ini sekolah di sekolah menengah, ya mungkin sekolah menengah SMP ya kalau sekarang ini, orang tuanya itu pindah ke Batavia. Dan pada saat itu Pak Kun memutuskan untuk tinggal di Yogyakarta untuk menyelesaikan sekolah menengahnya. Next slide. Bisa slide berikutnya. Yeah. Pak Kun ini memiliki darah seni mengalir dalam dirinya gitu ya. Terutama seni yang terkait dengan budaya Jawa. Jadi pada masa itu beliau tuh sudah mulai tertarik untuk mengikuti seni, terutama tari Jawa, gamelan, dan terutama hobi utama itu adalah melukis. Pernah ada satu cerita dari nenek saya, ibundanya dari Pak Kun, itu beliau bercerita bahwa dia suatu hari itu pernah dipanggil oleh kepala sekolahnya Pak Kun ketika masih SD. Itu karena Pak Kun itu kegiatannya di sepanjang jam pelajaran itu sering melukis, membuat sketsa-sketsa dari
teman-teman sekelasnya, guru-gurunya gitu. Dan itu adalah cerita dari nenek saya, ibunda dari Pak Kun gitu. Di situ memang bakat dan hasrat untuk melukisnya itu sudah ada ketika Pak Kun masih duduk di bangku SD. Nah, lulus sekolah menengah, Pak Kun kemudian menyusul orang tuanya pindah ke Batavia atau Jakarta sekarang dan melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah tinggi yang lokasinya berada di Menteng Raya sekarang. Kebetulan gedungnya itu adalah yang sekarang menjadi SMA Canisius. Dan ini juga suatu kebetulan sekali bahwa saya sempat bersekolah di sana. Jadi SMA saya di Canisius dan saya sangat bersyukur bisa bersekolah di satu gedung yang sama dengan apa yang pernah bapak saya untuk belajar pada saat masa sekolah menengah tinggi itu. Next slide. Slide berikutnya bisa tolong. Nah, ada satu masa dalam kehidupan Pak Kun itu yang boleh dibilang sangat dramatis ya. Karena pada tahun 1945 setelah kita merdeka, itu kan ada perang kemerdekaan, ya, revolusi kemerdekaan. Nah, pada saat itu keluarga itu sempat terpisah antara bapaknya Pak Kun yang Broto dengan Pak Kun dan ibundanya yang ketika pada saat sebelum perang dimulai itu kebetulan sedang berada di Semarang menghadiri pernikahan salah satu kerabatnya. Dan pada saat itu perang pecah. Dan sehingga mereka itu terjebak tidak bisa kembali ke Jakarta. Nah, selama beberapa tahun sejak tahun 1946 itu Pak Kun dengan ibundanya terpaksa tinggal di Yogyakarta di rumah salah seorang pamannya. Nah, selama tinggal di Jakarta, Yogyakarta, Pak Kun ini mungkin malah menjadi sangat bahagia ya, karena pada saat itu Pak Kun punya kesempatan untuk mendalami kegemarannya akan seni tari dan gamelan Jawa. Dan pada saat itu beliau mendalami itu di dalam Tejo Kusuman. Next slide. Sebelumnya, slide nomor 4 mungkin. Ini Bapak nomor 4. Oh, ini ya, maaf. Ya, slide ini, maaf. Slide berikutnya. Ya. Oke, tahun 1948 setelah Bapak lulus dari sekolah menengah, Bapak itu melanjutkan kuliahnya di masuk ke fakultas di slide sebelumnya, maaf. Slide nomor 5. Nah, ini ya. Ya. Setelah lulus dari sekolah menengah tinggi tahun 1948, Pak Kun menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada dan mengambil jurusan Bahasa Indonesia. Dan pada saat perang kemerdekaan itu, beliau sempat ikut berjuang melawan Belanda dan bergabung dengan Korps Mahasiswa pada saat itu. Dan ada satu momen yang mungkin cukup dramatis ya, karena pada tahun 49, pada saat perang itu akan berakhir, Pak Kun dengan ibundanya sudah bersiap-siap mau kembali ke Jakarta. Namun hanya beberapa minggu sebelum perang berakhir, ayahandanya meninggal dalam kesendirian di Jakarta. Jadi begitu ada kesempatan untuk bisa kembali ke Jakarta, bapaknya sudah mendahului Pak Kun dan ibunya. Next slide. Oke.
ini adalah masa di mana Pak Kun mulai pendidikan tingginya. Pada tahun 1950, setelah lulus dari setelah kembali ke Jakarta, Pak Kun itu melanjutkan kuliahnya di Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1952. Pada tahun 1954, Pak Kun itu memperoleh kesempatan untuk bisa melanjutkan kuliahnya di Yale University. Beliau memperoleh beasiswa Fulbright, sehingga akhirnya selama 2 tahun beliau memperdalam ilmu antropologi di Yale University. Pada tahun 1956, beliau berhasil untuk memperoleh gelar master di bidang antropologi. Next slide selanjutnya. Oke. Okay. Tahapan berikutnya dalam karir di bidang pendidikannya Bapak itu adalah pada tahun 1958, di mana di bawah bimbingan dari Profesor Dr. Elizabeth Allard, beliau berhasil memperoleh gelar doktor dengan predikat cum laude dari Universitas Indonesia. Disertasi beliau berjudul Beberapa Metode Antropologi dalam Penyelidikan-Penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia. Mengurung sebuah ikhtisar. Slide selanjutnya, Mas. Ini adalah tahapan di mana Pak Kun mulai membangun pendidikan jurusan antropologi di Indonesia. Boleh dibilang Pak Kun itu merupakan pionir di bidang ilmu antropologi di Indonesia. Dan saya masih ingat sekali pada itu tahun-tahun sekitar akhir 70-an dan awal 80-an, di mana pada saat itu Bapak itu sering sekali bepergian ke daerah, ya, karena misi beliau itu adalah membangun dan mengembangkan jurusan antropologi di universitas-universitas utama di Indonesia. Ada 7 universitas negeri Indonesia, mulai dari USU, Universitas Sumatera Utara di Medan, sampai dengan Universitas Cendrawasih di Papua, yang beliau menyiapkan kader-kadernya untuk bisa membangun jurusan antropologi di setiap universitas tersebut. Jadi dalam kurun waktu itu, Pak Kun bersama timnya itu kita sebut menjalankan misi dosen terbang secara bergantian ke berbagai universitas tersebut. Dan selanjutnya, Mas. Ada yang kelihatan. Ya, selanjutnya anak didiknya itu yang sudah lulus dari sebagai sarjana antropologi di Indonesia, akhirnya Bapak bekerja sama dan dapat dukungan dari Ford Foundation, Koenig dan Koenig-Kleke Institute for Taal, Land and Velkunde di Belanda, dan USIS Kedutaan Besar Amerika Serikat yang membiayai dan menyediakan beasiswa untuk sejumlah mahasiswa didikan Bapak itu untuk bisa memperdalam ilmu antropologi di berbagai universitas di luar negeri seperti di Amerika Serikat, yang saya ingat itu University of Illinois, di Belanda itu di Leiden, ada juga beberapa yang mengambil masternya itu di Australia, Jepang, dan lain-lain. Dan saat ini, setelah mereka lulus dan mendapatkan master di bidang antropologi, saat ini anak didiknya itu tersebar di seluruh berbagai universitas di Indonesia, melanjutkan estafet dari Pak Kun untuk mengembangkan jurusan antropologi di Indonesia. Dan selain di Indonesia juga, Bapak itu juga sempat diminta oleh Malaysia untuk
membantu mengembangkan jurusan antropologi di Universitas Kebangsaan di Malaysia. Itu kira-kira sekitar awal 80-an kalau saya nggak salah. Itu Bapak sempat hampir setiap minggu bolak-balik ke Malaysia untuk memberikan lecture di Universitas Kebangsaan Malaysia. Slide selanjutnya, Mas. Salah satu keunggulan Bapak itu juga adalah beliau itu sangat produktif dalam menulisnya. Dasarnya Pak Kun itu adalah pribadi yang sangat tekun, disiplin, dan komit dengan apa yang dikerjakannya. Dan pada masa-masa karirnya itu, ketika beliau membangun pendidikan jurusan antropologi di Indonesia, saya ingat betul bahwa beliau itu sama sekali tidak pernah melukis lagi. Jadi kegemarannya untuk melukis itu benar-benar ditinggalkan dan hanya fokus yang saya ingat itu adalah beliau setiap hari itu menulis gitu. Zaman dulu itu masih pakai manual, jadi bolpennya pun juga masih full pen yang pakai tinta itu. Dan setiap waktu dia, setiap waktu luang, baik itu di rumah ataupun di luar rumah, itu pasti dimanfaatkan beliau untuk menulis. Bahkan sampai ketika beliau itu mengantar kami anak-anaknya berlatih renang, karena kami itu adalah atlet renang, di mana kami tiga hari dalam seminggu itu berlatih di kolam renang Cikini itu. Bapak mengantarkan dan selama beliau di kolam renang, menunggu kami itu, beliau membawa pekerjaannya dan menulis. Dan begitu kami pulang ke rumah, kami sudah mau tidur, kami masih bisa dengar tuh di kamar sebelah, ibu membantu untuk mengedit semua apa yang ditulis beliau pada hari itu dengan menggunakan mesin tik. Jadi mesin tik itu masih mesin tik yang kuno dan kita bisa mendengar suaranya gitu, taktik. itu yang apa yang masih sangat nempel di pikiran kami sebagai anak-anaknya. Jadi kami merasa pada masa-masa itu bahwa beliau sering ada di sekitar kami, cuman juga pada saat yang bersamaan kami merasa Bapak juga tidak ada gitu, karena lebih banyak tenggelam di kegiatannya menulis itu. Next slide. Selama karirnya itu yang produktif itu Bapak itu Pak Kun telah menghasilkan puluhan buku ya, yang ditulis dalam berbagai bahasa, Indonesia, Inggris, Belanda, dan lainnya. Dan kalau saya tidak salah, ada 22 di antaranya itu merupakan buku yang dipakai oleh mahasiswanya untuk bahan-bahan di terkait dengan kuliahnya. Bahkan ada beberapa buku yang saya ingat, yang mungkin ini ada gambarnya, Pengantar Antropologi dan Manusia dan Kebudayaan di Indonesia itu sempat menjadi buku bacaan wajib universitas. Karena kebetulan saya juga kuliah di FTUI dan saya pun sempat memakai buku Bapak untuk mata kuliah yang relevan itu. Di luar itu Bapak juga menerbitkan ratusan karya tulis ilmiah dan kalau saya lihat CV-nya Bapak itu, wah itu berlembar-lembar, jadi mohon maaf saya tidak tampilkan di sini karena terlalu banyak. Tapi inilah gambaran dari seorang Pak Kun, di mana hidupnya sangat produktif dan bisa menghasilkan begitu banyak karya yang semoga bisa bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa di Indonesia maupun di seluruh dunia. Next slide, please. Ya, ini sedikit mengenai ini ya, beberapa penghargaan yang pernah diterima oleh Bapak. Dari tahun 1968, Bapak pernah mendapat Satya Lencana Wijasista. Tahun 1968, mendapatkan gelar lecturer dari ASAIL.
pada tahun 1976 Bapak memperoleh Doktor Honoris Causa dari Universitas Utrecht di Belanda. Pada masa itu kami sekeluarga sempat tinggal di Belanda. Pada saat itu Bapak mengadakan penelitian atau di Universitas Utrecht. Yes. Kami sempat 1,5 tahun tinggal di Belanda. Saya sempat bersekolah di sekolah Belanda. Jadi bukan sekolah di Wassenaar yang bahasa Indonesia, tapi kami disekolahkan oleh ibu bapak itu di sekolah Belanda di sana. Ketika itu saya masih kelas 2 SD. Oleh karena itu, sampai hari ini saya masih bisa mengerti kalau ada orang berbicara atau ada tulisan dalam bahasa Belanda. Cuma untuk bicara saya sudah tidak bisa lagi karena nggak pernah kita praktekkan. Pada tahun 1990, Pak Kun memperoleh gelar Kanjeng Pangeran Haryo dari Pura Pakualaman. Tahun 1994 memperoleh Bintang Jasa Utama dari pemerintah. Dan pada tahun 1995 Pak Kun memperoleh atau menang Fukuoka Asian Culture Prize. Dan terakhir itu pada tahun 1999 setelah beliau wafat, Bapak dianugerahi Bintang Mahaputra Utama Anumerta. Slide berikutnya, Mas. Ya, ini adalah foto yang diambil ketika Bapak memperoleh Fukuoka Asian Culture Prize di tahun 1995. Ini mungkin satu dari sedikit foto yang kita punya koleksi keluarga kami, karena memang keluarga kami bukan orang yang sering mengambil foto atau mengumpulkan foto. Jadi selama seminggu kemarin tuh kita berusaha untuk mencari foto-foto lama, kita hanya bisa memperoleh beberapa saja. Slide berikutnya. Nah, ini masa pensiun ya. Pak Kun itu pensiun sebagai pegawai negeri itu pada tahun 1988. Namun setelah tahun itu, di tahun 90-an itu, Pak Kun itu masih tetap berkarya sebagai dosen tamu dan tenaga ahli di beberapa universitas, dan terutama juga di beberapa lembaga riset dan ilmiah. Antara lain yang satu saya masih ingat itu ketika terjadi kerusuhan di Universitas Trisakti tahun 1997, nggak salah itu ya. Bapak itu orangnya itu sangat sederhana, jadi pada masa itu kalau Bapak mau pergi ke Universitas Tarumanegara pagi-pagi itu Bapak selalu menggunakan bis kota. Jadi kami tinggal di Daksinapati di pinggir Jalan Pemuda di Tawangmangun. Jadi pagi-pagi itu selalu Bapak naik bis patas itu dari Jalan Pemuda di depan rumah dan turun di depan Universitas Tarumanegara. Baru nanti agak siangan sekitar jam 10, jam 11 gitu, begitu beliau sudah selesai, maka saya diminta untuk menjemput beliau. Dan ini kejadian ketika terjadinya penembakan mahasiswa Trisakti pada tahun 97, kalau nggak salah ya, 98 ya. Nah, siang itu saya pergi menyebut Bapak. Dan begitu sampai di daerah Grogosana, memang sudah banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang turun ke jalan. Gitu ya. Jadi singkat cerita itu waktu itu saya akhirnya bisa menjemput Bapak di Tarumanegara dan kita pulang bersama-sama ke rumah di Rawamangun. Zaman itu kan belum ada handphone dan alat komunikasi kan terbatas. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi di Grogol pada saat itu. Baru setelah kita sampai di rumah, kami sangat terkejut waktu itu. Karena begitu kita ngelihat TV, itu sudah terjadi itu penembakan dan segala macam ya di Grogol itu. Dan artinya pada saat itu apabila saya waktu itu terlambat 5 menit saja, mungkin kita sudah terjebak di
chaos yang tembak-menembak gitu. Jadi itu salah apa sedikit pengalaman saya terkait dengan kerusuhan tahun 98. Selain itu Bapak juga masih sering diminta untuk menjadi pembicara di seminar-seminar baik di dalam maupun di luar negeri. Dan salah satu kegiatan beliau apabila sedang mengikuti seminar itu adalah beliau kembali membuat sketsa. Sketsa dari baik itu peserta seminar ataupun para pembicara atau kolega-koleganya sesama antropolog. Dan setelah beliau kembali di Jakarta, nah sketsa itu dikirimkan ke teman-temannya di yang dia buat sketsanya itu. Sehingga pada saat itu saya ingat Bapak itu sempat bilang bahwa beliau itu dijuluki sebagai apa ya, sketching professor atau apa gitu. Jadi profesor yang gemarnya itu membuat sketsa karena ada beberapa puluh sketsa yang mereka buat dan itu dibagikan kepada teman-teman beliau sesama antropolog di seluruh dunia. Dan satu hal yang mungkin membuat Pak Kun bahagia setelah masa pensiun itu adalah Pak Kun itu bisa mulai kembali menekuni atau menggeluti bidang yang sangat dicintainya sejak muda, yaitu melukis. Saya ingat di akhir tahun 80-an, awal 90-an itu, Bapak itu mengambil kursus ya private untuk melukis dengan media cat air. Karena waktu muda, Bapak hanya biasa berlatih dengan media krayon atau cat air. Tapi pada saat itu, setelah pensiun itu, Bapak belum punya kemahiran dalam melukis menggunakan cat air. Nah, bisa next slide. Bisa slide berikutnya. Oke. Okay. Nah, jadi awal tahun 90-an itu, di mana Pak Kun itu mulai mendalami profesi keduanya sebagai pelukis sebenarnya. Pada awal-awalnya ketika beliau mulai melatih lagi kemampuannya untuk melukis, pada saat itu beliau mendapatkan cucu pertama dari kakak saya. Itu di awal 70-an dan cucu pertama beliau ini itu yang menjadi objek Pak Kun itu untuk berlatih melukis. Jadi kalau kita lihat koleksi lukisan Bapak sekarang ini, yang paling banyak dilukis itu adalah cucu pertama. Sementara cucu-cucu yang lain tuh mungkin lukisannya hanya 1-2. Bukan saya aja nggak pernah dilukis, Mas. Di awalnya itu Bapak itu fokus ingin menjadi pelukis potret sebenarnya. Makanya beliau itu berlatih lagi apa untuk menggunakan medium cat minyak itu karena beliau itu ingin menjadi pelukis potret. Dan memang sempat beberapa tokoh itu pernah dilukis oleh Bapak itu antara lain seperti B.J. Habibie, mantan mendikbud kita Profesor Dr. Fuad Hasan, Sarwono Parawiraharjo dan beberapa tokoh lainnya. Pak Kun juga sempat menyelenggarakan beberapa pameran. Ya, baik di dalam maupun di luar negeri pernah juga disponsori oleh yang saya ingat tuh Bentara Budaya dan Japan Foundation. Dan karya Bapak cukup banyak. Bahkan beberapa itu sekarang ini menjadi koleksi dari beberapa kolektor-kolektor lukisan. Nah, ini ada satu cerita juga pasca kerusuhan itu tahun 98 itu kan banyak bank-bank yang dilikuidasi. Nah, bank yang dilikuidasi itu akhirnya dipaksa untuk menjual aset-asetnya, melelang aset-asetnya, termasuk aset-aset berupa lukisan-lukisan. Dan pada saat itu kami mendapatkan informasi bahwa ada beberapa lukisan dari Pak Kun milik salah satu atau beberapa bank yang dilikuidasi itu yang akhirnya dibeli oleh beberapa korektor
yang cukup besar gitu ya, yang cukup kolektor yang cukup ternama di sini. Dan kami bersyukur sekali bahwa karya Pak Kun ini tetap lestari dan dimiliki oleh kolektor yang mencintai seni lukis. Slide selanjutnya. Ya, ini adalah beberapa lukisan Bapak ya. Ini mediumnya kalau nggak salah ini cat minyak ya. Yang cat minyak ini, ada juga yang cat air ini yang apa dan juga krayon gitu. Ini mungkin lukisan yang pertama ini mungkin ada di belakang saya ini mungkin. Mungkin bisa kelihatan ya itu. Nah, ini adalah lukisan Bapak. Ini satu dari sedikit lukisan yang masih menjadi koleksi keluarga kami karena banyak yang sudah berpindah tangan dan dimiliki oleh kolektor-kolektor saat ini. Slide berikutnya, Mas. Oke. Mungkin ini akhir dari presentasi saya. Gitu ya. Saya sangat senang sekali bisa memberikan berbicara di forum ini. Saya harap bahwa acara Widya Pustaka Menyapa ini bisa terus berlangsung dan semoga bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia pada umumnya dan terutama generasi muda di lingkungan Kabupaten Pakualaman untuk bisa menghasilkan karya-karya dan prestasi yang dapat berguna untuk bangsa dan negara kita yang tercinta. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Pungki yang telah memaparkan tentang Prof. Kun dari sisi keluarga. Dan mungkin nanti Bapak-Ibu akan bertanya, pertanyaannya disimpan dulu. Nanti setelah paparan Prof. Edi, kita akan buka sesi untuk diskusi. Monggo untuk mempersingkat waktu, karena kayaknya sudah hampir satu jam ternyata kita ya, tidak terasa. Saya aturkan kepada Prof. Hedi untuk menyampaikan paparannya terkait dengan tema kita yang hari ini. Monggo Prof. Yeah, matur nuwun Mas. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pertama-tama pada Widya Pustaka yang telah memberikan kesempatan pada siang hari ini kepada saya untuk berbagi pengetahuan mengenai Prof. Kun Caraningrat, tokoh antropologi di Indonesia. Kita sebut juga Bapak Antropologi Indonesia. Dan terima kasih pada Mas Pungki dan Bu Kun Caraningrat yang telah juga mendukung acara ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal mengenai beliau, Bu Kun, dan Mas Pungki ya, menyampaikan pandangan saya terutama dari sudut pandang antropologi berkenaan dengan karya-karya beliau dan juga mungkin nanti ada beberapa teman dari antropologi yang bisa menambahkan dari perspektif keilmuan. Kalau tadi Mas Pungki lebih pada perspektif keluarga, saya akan mencoba menambahkannya dari perspektif keilmuan. Silakan menayangkan slide-nya, Mas. Ini, Bro. Ya, Bro. Ya, yang pertama dulu. Kok malah sih. Nah, silakan di-share. Oke, matur nuwun. Jadi judulnya memang sedikit saya ubah karena saya ingin menunjukkan bagaimana Prof. Kun itu membangun, ya, bukan hanya merintis, tapi kemudian membangun antropologi Indonesia ini secara lebih utuh. Ya. Karena itu judul saya sepakat dengan dari Widya Pustaka, tapi saya menambahkan diri dari perspektif yang lain. Silakan slide berikutnya.
Nun Sewu, ini Mas Pungki, Dhamma Bukun, saya sedikit menambahkan saja dari apa yang sudah ada tadi. Beberapa mungkin hanya untuk menambahkan gambar yang detail. Nah, kami di antropologi tahu bahwa Pak Kun ini sudah kita angkat sebagai Bapak Antropologi Indonesia. Tapi tidak banyak orang saya kira yang tahu, apalagi generasi muda antropolog sekarang ya. Sebenarnya seperti apa sih kinerja Pak Kun secara akademik dan yang lain ya. Tadi sudah disinggung oleh Mas Pungki sebagian mengenai pembukaan jurusan antropologi, tapi detailnya mungkin yang akademik, yang lain-lain perlu disampaikan lebih dalam lagi. Nah, saya akan mencoba menyampaikan ini dari perspektif saya. Kebetulan saya mengenal Pak Kun ini setelah Pak Kun membawa saya ke Jakarta. Dulunya saya kuliah di UGM, kemudian saya selesai di Jakarta di bawah bimbingan beliau. S1 saya di bawah beliau, kemudian S2 saya bisa ke Leiden juga berkat dari kerjasama Indonesia Belanda yang dibina, dibangun oleh Pak Kun, dirintis oleh Pak Kun, dan kemudian nanti ada Pak Laksono, kemudian Mahmud Tang, Munsi Lampe, Silvi, Ratna, Frida, Tony, oh banyak sekali, Muke, ya, dan sebagainya. Nah, itu adalah teman-teman kami yang semuanya dulu di ya dalam program Indonesia Belanda itu dibawa oleh Pak Kun ke Belanda. Nah, dalam program itu saya juga kemudian S2-nya di bawah bimbingan Pak Kun dan Yuselin Tiong. Jadi dalam proses itulah mengapa Pak Kun kemudian ya sangat dekat dengan kami, terutama mahasiswa-mahasiswa yang ada dalam program Indonesia Belanda. Saya termasuk yang beruntung salah satunya. Di UGM waktu itu ada 4 orang yang dibawa ke sana, angkatan saya. Setelah itu ada Mbak Silvi itu saja, tapi angkatan saya ada Laksono, ada Mince, ada Heru ya. Dan kemudian saya dan Pak Laksono ya, sekarang Prof. Laksono itu apa bisa kemudian ke Belanda ya. Nah, dari perspektif itulah saya akan mencoba menampilkan Pak Kun, dan mudah-mudahan detailnya lumayan. Nanti kalau tidak, saya kira teman-teman yang hadir di sini juga bisa menambahkan. Karena tadi sudah ada catatan dari Mbak Sally dan sebagainya mengenai apa yang sudah dialami bersama dengan Pak Kun. Lanjut. Mas, slide berikutnya, Mas. Nah, ini sudah. Jadi saya ingin menambahkan saja bahwa ternyata Pak Kun ini kalau dengan kacamata terah Pakualaman, beliau ini adalah buyut Pakualam ke-6. Ya. Jadi kalau Mas Pungki, ya apa setelah buyut itu ya? Mas, ya. Dari Pakualam ke-6. Cicit ya. Nah, rupanya dalam proses sosialisasi waktu kecil, kalau kita baca dari bukunya Mbak Frida itu ya, yang sangat kuat itu pengaruh nenek ini, putri Pakualam ke-6 ini ya, karena banyak yang kemudian ngajari nembang dan sebagainya, nembang untuk beliau, dongeng untuk beliau ya, sehingga sangat tertanam itu pada beliau. Lanjut. Nah, ini saya ambil dari bukunya Mbak Frida, di situ ada cerita Pak Kun ya, bahwa nenek beliau lah tadi putri Pakualam ke-6 tadi memberikan nama Kunchara Ningrat ya. Ketika beliau lahir, Kunchara artinya terkenal, Ning artinya di, Rat artinya dunia. Ya. Mohon maaf ini Mas Mungki, saya nambahkan ya Mas Mungki. Ya. Jadi terkenal di dunia, Kunchara Ningrat itu artinya terkenal di dunia. Dan kemudian beliau mengatakan sebetulnya dalam hidup, memang saya berusaha sekali untuk mewujudkan impian. Jadi berusaha mewujudkan impian yang putrinya sebetulnya beliau itu. Saya kira itu yang sangat penting. Lanjut Mas. Nah, ini tadi gambarnya juga sudah di-share oleh Mas Pungki. Ini menjadi salah satu buku yang saya kira menarik kalau kita semua ingin membaca tadi tambahan informasi yang disampaikan Mas Pungki tadi, sebagian ada di buku ini ya. Coret-coret mengenai Kunchara Ningrat ini di sini ada hasil wawancara dengan Pak Kun, dengan teman-temannya Pak Kun, kemudian dengan para mahasiswanya, dan sketsa cover ini saya kira dari Pak Kun sendiri ya. Lanjut Mas. Saya kira buku ini penting kalau kita ingin tahu latar belakang pribadi Prof. Kunchara Ningrat. Ya, di samping juga pendidikannya. Lanjut, Mas. Slide berikutnya. Nah, baik. Saya kira melanjutkan saja. Jadi, ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Pungki.
beliau masuk ke universitas ya. Tapi pertama beliau itu ternyata slide sebelumnya mendaftar di UGM. Jadi beliau itu pertama ketika UGM buka, pas Pak Kun juga ke sana, ya, berkata di Jogja, kemudian mendaftar. Oh ini ya, sebelum ini mas. Kok malah maju mas? Mundur mas. Ya, setelah itu ya. Itu dulu mas. Ya. Jadi beliau menjelaskan tentang ini sudah maju sana. Mundur satu slide lagi mas. Nah, jadi tentang sebetulnya beliau tidak lulus dari UGM, tapi beliau mendaftar di UGM dan ketika kemudian ada pembukaan Belanda pergi dari Jakarta, kemudian rupanya dosen dan mahasiswa yang sebagian di UGM itu perlu diangkat ke Jakarta, dibawa ke Jakarta. Itu yang beliau ceritakan pada Leontine Fisher yang ada dalam wawancaranya. Nah, karena itu kemudian Pak Kun masuk di UI dan lulus di UI. Tapi mendaftarnya sebenarnya di UGM dan beliau termasuk generasi mahasiswa UGM yang pertama karena beliau masuk Universitas Nasional yang pertama itu UGM yang pertama dibuka kan waktu itu setelah kemerdekaan itu. Jadi ceritanya begitu. Pak Kun masuk di UGM, kemudian berangkat ke Jakarta dan kemudian lulus di Universitas Indonesia. Lanjut. Ini sedikit menambahkan informasi saya kumpulkan dari beberapa sumber. Lanjut, Mas. Slide berikutnya. Ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Pungki, saya kira kita lanjutkan saja. Yang jelas memang pembimbingnya adalah Prof. Alert yang orang Belanda. Nah, ini beberapa jabatan yang beliau sudah terima. Tadi ada guru besar tamu dan saya ingat walaupun waktu itu kalau nggak salah Pak Kun mungkin sudah pensiun atau menjelang pensiun ya. Beliau kemudian ke Amerika dan bertemu dengan saya yang waktu kuliah di Columbia. Saya nggak tahu apakah 88 atau 89 waktu itu ya. Beliau ke Amerika dan bertemu ya dengan saya sempat kaget juga. Oh Pak Kun rupanya menjadi dosen tamu di sana. Ya. Lanjut. Nah, ini disertasinya yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Mas Pungki. Jadi judulnya ada beberapa metode antropologi, tapi sebetulnya kalau kita baca betul buku ini, bukan hanya metode, tapi juga teori. Ya, karena Pak Kun merangkum banyak sekali teori-teori yang dihasilkan oleh orang Belanda atau orang asing mengenai Indonesia. Dan saya kira kita sangat perlu membaca buku ini, ya, terutama di antropologi, kalau kita ingin mengetahui bagaimana sebetulnya sebelum ada hasil penelitian generasi antropologi Indonesia ini, sudah banyak ya penelitian-penelitian dari sarjana asing mengenai masyarakat Indonesia. Dan Pak Kun menghimpun ini dalam disertasinya. Dan ini luar biasa. Harusnya katakan buku ini sangat-sangat penting untuk dibaca, ya, untuk tahu bagaimana sebetulnya sebelum kemerdekaan orang itu memandang masyarakat kita, terutama masyarakat barat itu memandang masyarakat kita. Dan Pak Kun menghimpun itu dengan sangat baik ya, karena kemudian menjadi disertasinya. Dan kemampuan beliau dalam bahasa Belanda memang sangat-sangat mendukung disertasi ini. Lanjut, Mas. Nah, ini tadi yang buku sudah disebutkan oleh Mas Pungki, memang buku yang sangat populer. Dan sampai sekarang ya, belum ada murid-muridnya yang nulis pengantaran terus juga Mas Pungki. Saya kadang-kadang malu juga ini ya, generasinya setelah Pak Kun ini kok nggak ada yang nulis buku pengantaran antropologi ya. Mudah-mudahan setelah ini akan ada yang menulis buku itu ya. Tapi ini memang menjadi buku yang paling banyak dipakai kalau kita bicara mengenai kebudayaan antropologi dan sebagainya. Lanjut, Mas. Silahkan di slide-nya. Nah, ini buku yang kurang begitu terkenal, tapi sama pentingnya dalam antropologi. Yaitu beberapa pokok antropologi sosial. Ya, ini tidak banyak dibaca, ya, setahu saya. Tapi menurut saya ini adalah saudara kembarnya pengantar antro ini. Jadi kalau kita di antropologi, sebaiknya juga membaca buku ini. Karena di buku inilah
Pak Gun membahas mengenai sistem kekerabatan yang dan sebagainya yang mungkin waktu beliau kuliah nggak begitu dimunculkan ya. Tapi kalau kita melihat dalam buku ini luar biasa sebenarnya kerja Pak Gun untuk memberikan apa ya pengetahuan dasar mengenai antropologi kepada para mahasiswa. Ya. Nah, yang antropologi sosial ini terus terang memang tidak banyak disentuh lagi oleh banyak dosen maupun mahasiswa. Tapi kalau kami, terutama saya di UGM, ya saya minta mahasiswa tetap membaca dua buku itu. Ya, yang pengantar antro dan beberapa pokok antropologi sosial ini. Mudah-mudahan yang lain juga begitu. Lanjut, Mas. Kemudian, nah, sangat penting untuk melihat ini bahwa ketika Pak Kun membangun landasan ini, beliau sangat sadar rupanya membangunnya dengan pelan tetapi jelas arahnya. Nah, jadi dalam buku-buku itu disampaikan misalnya apa objek kajian antropologi. Ternyata ada kebudayaan, masyarakat, dan kepribadian. Ya. Dan kemudian di sana ada penjelasan tentang kebudayaan, tentang masyarakatnya. Dan kemudian unsur-unsur kebudayaan itu dibahas lebih detail sebetulnya dalam pokok-pokok antropologi sosial. Jadi sebetulnya buku pengantar itu memang belum antropologis banget gitu ya. Yang antropologi banget itu yang antropologi sosial ini. Disitulah kemudian teori-teori antropologi mengenai kinship dan sebagainya itu bermunculan ya. Yang itu kurang tampak memang pada pengantar antro karena pengantar antro lebih general ya. Jadi pengantar antro itu fondasi umum. Tapi kemudian fondasi yang lebih antropologis itu adalah pokok-pokok antropologi sosial. Dan ini sangat penting menurut saya. Nah, antropologi yang beliau tampilkan itu adalah menurut saya ya genre-nya genre Amerika. Ya, karena memang Pak Kun mengenal antropologi luar itu kan melalui Yale University tadi. Dan memang beliau waktu itu yang kita tahu dari wawancaranya, beliau ditugaskan oleh Pak Priyono sebagai dekan Fakultas Sastra di UI waktu itu untuk mengembangkan antropologi ini. Dan Pak Kun memang memilih antropologi karena sebelumnya ada beberapa bidang yang bisa dipilih. Tapi Pak Kun kemudian masuk ke antropologi. Dan saya kira itu keberuntungan yang pilihan yang sangat-sangat tepat. Ya. Karena belum ada orang yang masuk ke sana di Indonesia selama ini. Ya. Semuanya masih orang Barat. Jadi Pak Kun memang orang Indonesia pertama yang masuk antropologi ya, kemudian secara ilmiah begitu. Saya kira. Lanjut, Mas. Nah, setelah beliau kembali, ya, kemudian akan apa mengembangkan antropologi, yang menarik adalah buku penduduk Irian Barat ini ternyata etnografi yang sangat awal. Ya, lebih awal daripada manusia dan kebudayaan. Ya. Dan ini tidak lepas dari pandangan akun, ya, menurut saya. Ya. Saya bertanya-tanya mengapa kok penduduk Irian Barat yang ditulis lebih dulu gitu kan? Nah, rupanya memang waktu itu kan Irian Barat baru masuk ke Indonesia ya, dan kemudian banyak informasi yang kita tidak miliki tentang masyarakat di sana. Nah, Pak Kun sangat sadar itu. Ya. Antropologi bisa sangat bermanfaat kalau itu memberikan informasi tentang masyarakat kebudayaan dan itu ada melalui etnografi. Dan buku ini ditulis. Diedit oleh Pak Gun bersama Pak Arsya almarhum, ya itu salah satu murid yang paling dekat dengan Pak Gun saya kira waktu itu. Nah, beliau asisten Pak Hartiani, asistennya Pak Gun. Nah, kemudian mengajak beberapa mahasiswa yang bisa bahasa Belanda dan kemudian menulis mengenai masyarakat Irian Barat ini based on ya, atas dasar sumber-sumber Belanda. Dan kelihatannya strategi inilah yang kemudian diterapkan untuk membangun antropolog berikutnya, termasuk kami-kami ini. Ya. Mungkin Pak Kun prihatin, ini generasi muda antropologi kok nggak tahu bahasa Belanda kan gitu, sehingga kemudian ada program kerjasama Indonesia Belanda. Nah, saya, Mbak Silvi, Mbak Seli itu termasuk yang beruntung, Mas Muke dan sebagainya itu beruntung karena kemudian dibawa ke Belanda dan kemudian bisa bahasa Belanda kan gitu. Mbak Silvi malah dapat orang Belanda gitu. Itu lebih hebat lagi malah. Kalau kita cuma dapat informasi. Anyway, penduduk Irian Barat ini adalah buku yang kalau kita baca masih relevan dengan sekarang. Ya, dan saya melihat ini sesuatu yang sangat menarik. Ya, bahwa apa yang beliau sampaikan ini juga belum diulangi oleh generasi berikutnya. Ya, baru akan terulang itu setelah nanti ada generasi kita Mas Yusman Soben. Ya.
menulis kembali mengenai Irian Barat, mengenai Papua ini dengan lebih dalam lagi. Jadi lama sekali rentang waktunya. Tapi ini etnografi yang sangat penting. Ya. Dan Pak Kun di sini sangat menekankan pentingnya etnografi untuk mengenal masyarakat lain. Lanjut. Nah, etnografi yang pertama tadi disusun atas dasar studi pustaka memanfaatkan dokumen Belanda dan mahasiswa diminta riset dan menulis. Ini persis seperti kasus kami. Kami diminta membuat tesis yang tanpa melalui lapangan, penelitian lapangan, tapi atas dasar studi pustaka di Belanda. Nah, Pak Kun mengambil ya, topik Irian Barat, saya kira tadi sudah saya sampaikan bahwa ini menjadi bagian dari Indonesia, tapi masyarakatnya kurang dikenal, sehingga untuk bisa menjadikan ini masyarakat yang dikenal oleh masyarakat yang lain, maka antropologi sangat penting untuk memberikan sumbangan. Lanjut. Dan disinilah saya kira Pak Kun sangat sadar arti penting antropologi. Fungsi penting dari antropologi untuk membangun negara Indonesia. Saya melihat Pak Akun ini sangat nasionalis. Ya. Kalau melihat kisahnya, bagaimana beliau, ini menurut wawancaranya dengan Leontine Visser, dulu beliau ditugaskan untuk mengumpulkan buku-buku yang dibuang oleh Jepang ya, dari perpustakaan. Ya. Dan beliau mengumpulkan buku-buku ini, kemudian didaftar, dikatalog, ya. Nah, kemudian karena Belanda menyerang Yogyakarta, Pak Kun kemudian diminta membawa sebagian buku yang belum dikatalog ini ke Jogja. Nah, jadi beliau dengan naik truk bawa buku ini, karena cerita beliau begitu, ke Jogja. Dan buku ini sekarang menjadi sebetulnya babonnya Fakultas Sastra UGM. Nah, sekarang Fakultas Ilmu Budaya di UGM. Sastra. Jadi menurut beliau ada buku-buku ya, yang beliau bawa dari Jakarta itu kemudian menjadi buku-buku Fakultas Sastra dan Kebudayaan ya, dan itu menjadi cikal bakalnya UGM yang sekarang. Ya. Nah, saya tidak tahu buku-buku yang mana itu ya, tapi Pak Kun menceritakan bahwa itu pernah dibawa ya, dari Jakarta ke Jogja dan beliau yang membawanya ya, diminta oleh ditugaskan untuk membawa buku-buku itu. Ya. Dan itulah yang kemudian menjadi cikal bakalnya. Dan saya kira ini kisah yang sangat menarik kalau bisa digali lebih lanjut. Nah, yang jelas atas dasar pemahaman beliau yang sangat nasionalis ini, maka antropologi harus punya arti bagi bangsa dan negara. Dan dalam hal ini, ketika kalian melihatnya dari bangsa, maka antropologi itu harus bisa memperkuat saling pengertian antar suku bangsa yang berbeda di Indonesia, dan ini adalah melalui etnografi. Dan ini beliau lakukan dengan sangat-sangat sadar sampai akhir hayat. Dan inilah proyek beliau yang saya kira sangat-sangat penting yang perlu kita lanjutkan. Lanjut, Mas. Nah, etnografi diperlukan untuk membangun saling pengertian antar suku, antar kelompok. Dan penduduk Irian Barat ini kemudian ya, berlanjut. Ada juga buku yang lain di tahun 70. Ya, itu keseragaman, dan keseragaman dan aneka warna masyarakat Irian Barat. Ya. Jadi namanya masih Irian Barat waktu itu. Dan kita melihat di sini bagaimana komitmen Pak Kun ya, luar biasa untuk bisa menjadikan ya, Irian Barat itu bagian dari Indonesia dan dikenal oleh Indonesia. Dan antropologi menyumbangkan ya, pengetahuan itu melalui etnografi yang ditulis. Ini saya kira pesan yang sangat penting untuk kita semua. Lanjut, Mas. Nah, bagi negara, antropologi juga harus membantu. Ya. Terutama dalam menciptakan negara kesatuan Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan kita lihat nanti teori-teori Pak Kun akan menyangkut dengan ini. Menyangkut persoalan kesatuan Indonesia dan kesejahteraan masyarakat. Itulah mengapa beliau bicara tentang kesukubangsaan, integrasi nasional, dan kemudian hambatan mental terhadap pembangunan dan sebagainya. Nah, ini karena itu tadi concern beliau, fokus beliau pada pembinaan negara, satu pada membangun kesatuan Indonesia dan kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dan dalam hal ini, langkah awal yang beliau lakukan adalah membangun ternyata tadi etnografi. Ya. Jadi etnografi itu sudah muncul ya, di awal-awal setelah pengantar antropologinya saya kira. Karena pengantar antropologinya kalau tidak salah lebih awal daripada yang penduduk Irian Barat. Lanjut.
Nah, pada antropologi Indonesia yang masih awal ini, ya, maka kemudian akan muncul kebutuhan untuk adanya etnografi. Dan ini adalah untuk membangun masyarakat dan penguatan interaksi nasional. Dan Pak Gun melihat bahwa kita belum punya banyak antropolog, ya, kita belum punya banyak penelitian, tetapi antropolog asing sudah mulai meneliti Indonesia. Dan etnografi-etnografi mereka bagus. Karena mereka meneliti dengan serius, ya kan, kita tahu bahwa antropolog-antropolog Amerika, Inggris kalau penelitian biasanya 1 tahun lebih, ya. Nah, Pak Kun menghimpun hasil penelitian asing ini. Ya, beliau seingat saya bercerita waktu itu beliau ke East West Center di Hawaii, ada seminar di sana dan bertemu dengan antropolog-antropolog. Nah, disitulah kemudian beliau berusaha menghimpun hasil penelitian antropolog asing mengenai Indonesia. Dan kemudian muncul buku dari sana. Lanjut, Mas. Nah, ini ya, masyarakat desa di Indonesia. Ini ternyata tidak lama setelah buku yang Irian Barat tadi. Ya, Irian Barat 63, ini tahun 64. Ya. Jadi etnografi memang dibangun oleh Pak Kun. Kalau tadi etnografinya per suku, ya sekarang masyarakat desa. Ya. Karena Indonesia harus mulai membangun dari tingkat desa ini. Ya. Dan etnografinya mikro ini, detail. Karena yang menulis ada Clifford Geertz, antara lain, Pak Harsya juga. Ya. Nah, ini betul-betul penelitian yang ada di desa, dan dari sana kita tahu banyak sekali informasi yang digalinya. Dan ini menurut saya salah satu buku yang sangat penting kalau kita ingin tahu tentang masyarakat Indonesia. Rasanya antropologi lah yang bisa menyumbangkan ini. Ya. Penelitian yang lain saya kira akan berbeda arahnya. Sekarang pun berbeda. Tapi etnografi gaya masyarakat di Indonesia saya kira sangat-sangat penting. Ya, tetap perlu dilanjutkan. Lanjut, Mas. Nah, ini terjemahannya bahasa Inggris. Ya. Dan ini terbit tahun 67. Dan disinilah kemudian Pak Kun menjadi sangat terkenal di level internasional. Ya. Karena beliau inilah, dan melalui buku ini kemudian orang tahu siapa Kun Caraningrat. Ya. Waktu saya kemudian kuliah gitu, kemudian mereka tanya siapa pembimbingmu di Indonesia, saya sebutkan Kun Caraningrat, wah mereka sudah kagum, ya. Wah ya, kamu dibimbing orang yang hebat, ya. Karena ada di buku Villages in Indonesia ini. Di samping nanti juga ada ini buku Antropologi Indonesia yang terbit tahun 75, ya, hampir 10 tahun setelah ini, ya. 10 tahun setelah yang tadi masyarakat desa. Jadi kalau kita melihat apa perkembangannya buku-buku Pak Kun seperti itu kurang lebih. Lanjut, Mas. Nah, ini tadi buku yang sudah disinggung oleh Mas Bungki, ya. Ini memang buku yang sangat penting dan saya kira kita sangat mengenal, ya, karena ini buku yang kita baca waktu kuliah, ya. Pak Kun menugaskan kita baca buku ini dan inilah etnografi pertama oleh Indonesian anthropologist tapi atas lapangan, ya. Kalau yang tadi kan atas dasar dokumen penduduk Irian Barat itu. Kalau ini atas dasar penelitian lapangan. Nah, di sini mahasiswa-mahasiswa Pak Kun diminta oleh Pak Kun untuk menulis, ya. Dan sebagian itu berasal dari suku bangsa yang ditulis. Ada Pak Matulada, ada Pak Ida Bagus, ada Pak Potiran. Mereka menulis masing-masing menulis mengenai suku bangsanya. Karena tentu apa ya informasinya ya, itu akan lebih apa ya akurat lah dibanding kalau orang asing melakukan penelitian. Asumsi Pak Kun begitu. Karena itulah murid-murid beliau yang berasal dari berbagai macam suku bangsa ini diminta kemudian menulis buku mengenai suku bangsa dalam buku ini, ya. Sehingga judulnya kemudian Manusia dan Kebudayaan. Dan ini levelnya di suku bangsa, bukan di desa. Ya, ini sudah lebih makro. Ya. Jadi perlu ada gambaran mengenai suku bangsa, dan kemudian yang diminta menulis adalah murid-muridnya yang berasal dari suku bangsa tersebut. Lanjut, Mas. Nah, kemudian ya ini Pak Kun di sini kemudian melakukan generalisasi biasanya. Beliau juga turut menulis dalam buku itu, tapi kemudian pasti ada kemudian rangkuman dari beliau. Ya. Jadi memberi overview, ya, sekaligus simpulan mengenai apa yang ada dalam buku tersebut. Dan kemudian Pak Kun juga menghimpun etnografi yang lebih detail. Ya. Dan ini ada
Siri Etnografi Indonesia, cuman kelihatannya ini tidak berlanjut ya, karena kemudian setelah terbit beliau terbit buku beliau Kebudayaan Jawa, kelihatannya tidak ada kelanjutannya ya. Tapi sudah ada yang muncul satu dari murid beliau yang tekun, yaitu Pak almarhum Pak Yunus Melalatua ya, mengenai Gayu ya. Ini juga Etnografi Indonesia yang dirintis oleh Pak Kun, yang sebenarnya sangat penting. Ini proyek Pak Kun jangka panjang. Ya. Hanya saya tidak tahu apakah ini kemudian ada kelanjutannya secara institusional. Ya. Tapi kelihatannya ini berhenti. Mudah-mudahan nanti ada kelanjutannya. Lanjut, Mas. Slide-nya. Nah, ini buku Kebudayaan yang Jawa yang ditulis oleh Pak Kun. Dan menurut saya ini buku ini menarik. Ya, karena ini ditulis oleh Pak Kun sebagai native anthropologist. Ya. Jadi antropolog yang menulis mengenai budayanya sendiri. Ya. Biasanya kan orang asing meneliti budaya lain dan kemudian menulis ini. Nah, Pak Kun berbeda. Ya. Dalam pandangan beliau, ya orang sukunya inilah yang kemudian bisa menulis dengan lebih dalam dan akurat. Ya. Nah, dalam hal ini memang dia harus belajar antropologi dan Pak Kun adalah orang yang seperti itu. Ya, jadi beliau mendorong penulisan etnografi ini oleh native anthropologist. Ya. Karena tentu informasinya akan berbeda dengan yang lain-lain atau dengan antropolog asing. Walaupun ada kemungkinan juga ada kemiripannya. Tapi paling tidak ada perspektif yang berbeda yang bisa ditampilkan di sana. Ya. Dan Pak Kun sebagai orang Jawa yang sangat mengenal budaya Jawa menghasilkan buku ini. Dan kelihatannya kalau kita ingin tahu budaya Jawa secara umum, ya baca buku ini. Ya. Karena buku ini adalah rangkuman dari hasil studi pustaka plus pengalaman hidup Pak Kun ya, sebagai orang Jawa selama bertahun-tahun, ya seumur hidupnya. Ya. Monggo, lanjut. Nah, kemudian beliau juga mengedit buku ini. Ini buku yang mungkin tidak banyak yang tahu, ya, tapi menarik karena kemudian fokusnya bukan di suku bangsa. Pak Kun ini ternyata sebenarnya pada bidang agama. Beliau sebenarnya punya teori tentang unsur-unsur agama, tapi tidak banyak yang membahasnya. Ya. Karena beliau menulisnya. Ya. Buku ini memuat itu antara lain, dan di sini ada tulisan artikel-artikel mengenai ritus peralihan. Karena kan banyak sekali Indonesia itu ritus peralihan, tapi jarang sekali yang menulis. Nah, kebetulan beberapa mahasiswanya menulis, ya, di sini ada tulisannya Li Sumaro, Yosman Soben, yang saya masih ingat, ya, mengenai ritus peralihan ini. Dan ini salah satu buku yang menarik menurut saya, yang penting untuk kita yang ingin studi mengenai ritual atau agama tradisional di Indonesia. Ya. Nah, ini agak berbeda dengan yang lain, karena ini memfokus pada suatu topik, maka etnografinya lebih analitis. Ya. Kalau yang suku bangsa, desa tadi umumnya lebih deskriptif. Tapi kalau ini lebih analitis, dan kerangka teorinya sudah lebih jelas. Ya. Lanjut, Mas. Nah, kemudian beliau yang sangat sadar meletakkan fondasi metodologisnya. Apa yang saya sampaikan tadi adalah etnografi-etnografi. Tapi Pak Kun juga sangat sadar bahwa perlu ada metode penelitian. Nah, Pak Kun menghimpun buku ya, dari artikel-artikel ilmuwan sosial Indonesia yang menurut saya luar biasa, senior dan sangat serius. Ada Pak Fuad Hasan, Bu Melitan, Pak Arsya Bakhtiar, Pak Sartono Kartofijo, kemudian Pak Setiono Candronegoro. Itu ilmuwan-ilmuwan sosial yang senior yang luar biasa. Ya. Dan mereka sangat tahu tentang penelitian itu. Dan disinilah Pak Kun itu mampu menghimpun. Ya. Kalau tadi mahasiswanya, sekarang teman-temannya ini. Ya. Koleganya ya, untuk menulis tentang metode penelitian. Ya. Dan itu dihimpun dalam sebuah buku. Ya. Pertama terbitan LIPI, tapi kemudian diterbitkan oleh Gramedia. Saya katakan buku ini yang paling lengkap mengenai ilmu sosial sampai sekarang menurut saya ya. Dan ini babonnya ya. Kalau kita ingin tahu yang basis-basis itu ada di sini ya. Dan itu masih relevan sampai sekarang walaupun sudah mungkin 40 tahun lebih ini ya mungkin sudah hampir 50 tahun ini ya. Tapi isinya masih relevan ya. Saya selalu menekankan buku metode-metode yang baru ini rasanya ya, belum ada yang bisa betul-betul mencapai ini, ya, seperti yang ini.
Ya, karena yang menulis memang tokoh-tokoh hebat dan dihimpun oleh Pak Kun yang tokoh hebat juga. Ya. Dan Pak Kun menulis banyak mengenai metode di buku ini. Ya. Dan kita kemudian melihatnya, oh begitu banyak ya, yang beliau pikirkan ya, ketika membangun antropologi ini. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini ada tahap membangun etnografi, kemudian metode penelitian. Ya, lanjut. Nah, Pak Gun menulis ada di sana dicantumkan tentang penelitian lapangan, pengamatan, wawancara, life history, ya. Kemudian ada metode analisis. Ya. Nah, Pak Gun menghimpun tulisan-tulisan ini. Pak Gun juga menulis di dalamnya itu. Nah, di situ ada Pak Fuad Hasan, psikolog, ada Pak Sartono, sejarawan, ada Pak Setiono Condronegoro, sosiolog, ya kan. Kemudian ada Pak Harsya. Ya. Jadi luar biasa buku ini, menurut saya sangat-sangat mengesankan, ya, karena ditulis oleh orang-orang yang memang hebat, yang tahu betul, ya. Dan Pak Kun tahu betul kualitas tulisan yang bermutu, ya, sehingga yang dihasilkan adalah buku yang betul-betul bermutu. Lanjut. Nah, kemudian beliau merangkum ini Anthropology in Indonesia, dan ini terbit tahun 75, dan inilah yang kemudian membuat nama Pak Kun semakin dikenal di luar, ya, karena beliau bisa membuat ikhtisar, ya, secara garis besar, ya, seperti apa antropologi di Indonesia perkembangannya, dimulai dari zaman Belanda sampai kemudian generasi baru ilmuwan sosial Indonesia. Ya, jadi kalau kita ingin tahu ilmu sosial Indonesia, saya kira juga perlu baca ini. Ya. Apalagi kalau kita di antropologi. Ini saya kira buku yang sangat-sangat perlu dibaca untuk tahu bagaimana perkembangan antropologi dari awal sampai tahun 70-an. Ya. Karena terbitnya kan tahun 75-an. Jadi riset Pak Kun pasti sampai tahun 70-an itu. Ya, 70-an awal. Ya. Riset pustakanya. Ini memang riset pustaka. Ya. Jadi ini memang bibliographical series dari KITLV. Lanjut, Mas. Nah, kemudian beliau menulis sejarah teori. Ya. Dan ini sejarah teori pertama itu muncul tahun 1980. Ini ketika saya sudah mulai kuliah di UI. Beliau sudah membuat diktatnya, ya, yang kadang-kadang disampaikan di kelas, yang kita dulu mengkopi diktatnya Pak Kun ini, yang akan kemudian ternyata menjadi buku sejarah teori antropologi 1 dan 2. Ya. Dan saya merasa dengan terbitnya buku ini, ya, ini semacam selesainya, ya, tugas Pak Kun, ya, membangun antropologi. Karena kemudian di sana kemudian ada metode, ada etnografi, ya, ada objek, dan kemudian ada teori. Nah, teori ini akhir kan, tapi belum juga, ya, nanti akan kita lihat. Ya. Karena Pak Kun sangat concern pada antropologi yang membumi. Ya. Lanjut, Mas. Slide-nya. Nah. Jadi antropologi harus diterapkan pada masyarakat. Ini luar biasa. Pak Kun punya message yang awal seperti sehingga beliau juga menulis sewaktu beliau di LIPI itu, terbitan LIPI bukunya, arti antropologi untuk Indonesia masa kini. Jadi melalui etnografi, pemikiran ilmiah antropologi ini, maka harus ada manfaat pada masyarakat. Nah, pemikiran ilmiah ini ternyata tidak mudah dipahami, jadi harus dipopulerkan. Supaya orang masyarakat tahu apa itu ide-ide antropologi dan bagaimana antropolog menyumbangkan pemikirannya untuk mengatasi persoalan dihadapi bangsa ini. Lanjut, Mas. Nah, inilah buku yang populer sekali. Ya. Ini kumpulan tulisan Pak Kun di Koran Kompas, kemudian dihimpun menjadi buku. Kita bisa melihat dari judul ini, ya, apa perspektif Pak Kun? Judulnya Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Nah, jadi beliau melihat, ya, kajian antropologi di kebudayaan, ya, itu bisa kemudian membahas persoalan mentalitas, ya, dalam upaya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Ya. Jadi memang kerangka berpikir beliau seperti itu. Ya, kalau kita lihat pada bukunya. Ya. Bunga Rampai ini populer sekali, ya, di kalangan awam inilah yang banyak dibaca, ya. Tapi menariknya Pak Kun juga di buku ini,
yang merupakan kumpulan tulisan koran, ya, itu menampilkan tulisan-tulisan yang ilmiah, ya, tapi dibuat secara populer sehingga mudah dimengerti oleh orang awam. Ya. Saya kira ini kepiawaian Pak Kun, ya, yang saya kira kita generasi berikutnya kurang mampu. Ya. Pak Kun sangat mampu menyederhanakan pemikiran-pemikiran yang sulit ini sehingga lebih mudah dicerna oleh kalangan yang lebih luas. Lanjut, Mas. Nah, jadi kalau kita melihat petanya kemudian, ya, karya Pak Kun ini, pertama ada buku-buku dasar. Jadi Pak Kun itu membangun fondasinya dengan menulis buku-buku pokok, pengantar antro, dan pokok-pokok antropologi sosial. Ini beliau tulis sendiri. Ya. Tapi kemudian ketika ke etnografi, ya, beliau bisa nulis sendiri, tapi tentu saja tak cukup. Ya. Jadi harus kemudian dengan orang lain, ya, beliau kemudian menjadi editor di sana. Nah, ada banyak buku sebetulnya yang beliau tulis yang sifatnya etnografis, mulai dari penduduk Irian Barat, ya kan, masyarakat desa di Indonesia. Nah, satu yang juga sangat kurang dikenal, Atlas Etnografi Sedunia. Ya. Ini sebenarnya menunjukkan di sini pengaruh Murdoch yang luar biasa. Akun ini kan di Yale di bawah bimbingan G.P. Murdoch, Amerika yang terkenal itu. Nah, beliau menghasilkan Atlas Etnografi ini. Ya. Ini jelas Murdochian banget, ya, kalau saya melihatnya. Nah, kemudian ada keseragaman aneka warna masyarakat, kemudian manusia dan kebudayaan. Kemudian beliau juga menulis Introduction to the People's Cultures of Indonesia dan Malaysia. Karena Indonesia dan Malaysia itu nggak terlalu berbeda, dan mungkin waktu itu beliau juga diminta untuk mengembangkan yang ada di Malaysia. Tadi disinggung oleh Mas Pungki, ya. Maka kemudian beliau menulis ini. Dan ini beliau tulis sendiri. Ya. Jadi beliau menghasilkan etnografi-etnografi. Nah, karena penting. Ya. Inilah sebetulnya rohnya kira-kira antropologi. Tanpa etnografi nggak bisa. Dan saya kira kita tahu bahwa sekarang ini antropologi menjadi populer karena etnografi. Ya kan? Semua orang bicara tentang metode etnografi. Nah, itulah sebetulnya sumbangan yang sangat penting. Nah, juga ada tadi ritus peralihan. Lanjut, Mas. Nah, kemudian buku metode. Ya. Buku metode ini ada dua. Tadi yang saya singgung cuma satu aja, yang Bubble-nya. Tapi beliau juga mengedit dengan Pak Don Emerson. Ya. Jadi ada buku, maaf salah tulis, Aspek Manusia dalam Penelitian Masyarakat. Ya, terbit tahun 80-an. Ya. Jadi ini lebih berfokus pada bagaimana peneliti itu bisa berpengaruh, ya, terhadap proses penelitian. Ya. Nah, buku ini juga perlu untuk dibahas. Tapi ini juga tidak populer, ya. Tidak banyak orang yang tahu, ya. Hanya kalangan tertentu, karena memang ini kelihatannya tidak banyak dibaca, ya. Nah, tapi yang jelas Pak Kun punya dua buku, ya. Beliau sebagai editor, yaitu Metode Penelitian dan Aspek Manusia dan Penelitian. Kemudian tentu saja buku teori, ya. Dan buku teori ini ada 4 macam. Tadi yang disertasi beliau. Kemudian ada tokoh-tokoh antropologi. Tokoh-tokoh antropologi ini juga nggak banyak dikenal. Ya. Saya waktu kuliah itu sulit sekali menemukannya. Ya. Menemukan buku beliau ini di Loaan di Jakarta itu di Pasar Senen itu. Ya. Dulu masih ada itu di Senen itu, ya, buku-buku Loaan di sana. Nah, menemukannya di sana. Saya beli. Wah, ini buku langka, ya, sampai sekarang ini. Ya. Kemudian setelah itu beliau memperbaruinya dengan Sejarah Teori Antropologi 1 dan 2. Ini lebih modern. Ya. Tapi itulah. Beliau juga menulis buku-buku teori, ya. Dan itu secara sendirian, ya. Jadi kalau dalam soal teori ternyata beliau mampu melakukannya sendiri. Jadi untuk yang basisnya, untuk teoritisnya, beliau bisa melakukannya sendiri, ya. Luar biasa ini. Lanjut, Mas. Nah, kemudian buku antropologi terapan. Jadi antropologi itu harus diterapkan, bukan hanya yang populer tadi, ya. Pak Kun di tahun 60-an, akhir tahun 60-an itu menulis Arti Antropologi untuk Indonesia Masa Ini. Jadi sangat sadar beliau, ya, bahwa antropologi ini harus punya arti untuk Indonesia dan seperti apa, ini harus dijelaskan. Ya, karena tidak semua orang tahu antropologi adalah yang baru, ilmu yang baru, ya, kemudian untuk apa di Indonesia kira-kira kan orang-orang bertanya. Nah, disitulah kemudian juga beliau menghimpun ini masalah pembangunan bunga rampai antropologi terapan. Ya, ini terbitan LP3IS, artikel antropologi di Prisma masuk di situ. Kemudian ada dengan Pak Ludin, ya, dalam pembangunan kesehatan.
Jadi antropologi terapan itu ada yang umum, tapi bisa juga mengkhusus untuk kesehatan. Juga untuk integrasi nasional. Nah, karena beliau pakarnya, beliau menulis sendiri di sini. Masalah kesukubangsaan dan integrasi nasional. Kemudian Irian Jaya lagi, beliau tulis. Ya. Kalau dulu masih ada Irian Barat, ini sudah periode Irian Jaya. Jadi sudah berbeda, tapi intinya tetap sama, membangun masyarakat yang ada di sana. Ya. Sebenarnya masih ada satu lagi yang masyarakat terasing. Ya. Tapi saya cari-cari kok nggak ketemu di pustaka saya. Jadi saya hanya berani mencantumkan ini. Tapi ada, saya punya fotokopinya. Jadi masih ada yang keenam itu ketika berkaitan dengan pembinaan masyarakat asing, pengembangan masyarakat asing, dan itu kaitannya dengan Departemen Sosial waktu itu. Lanjut, Mas. Nah, jadi dari apa yang kita lihat tadi, beliau kemudian kalau kita perhatikan pada teori-teorinya, ya, mungkin orang bertanya, apa sih teorinya Pak Kun? Gitu kan? Maksud ada sih teorinya, kadang-kadang orang bertanya. Nah, saya ingin menyampaikan, ada teorinya Pak. Satu, sikap mental dan orientasi nilai kaitannya dengan pembangunan. Ini yang beliau sangat suka. Ya. Beliau menggunakan kerangka pikirnya Kluckhohn, ya, kemudian melakukan telaah berkenaan dengan orientasi nilai, dan kemudian bagaimana ini berkaitan dengan sikap mental dan berpengaruh pada pembangunan ekonomi Indonesia. Kemudian ada teori integrasi nasional, saya kira ini pernah saya bahas juga dalam diskusi di Bendara Budaya di Jakarta dan di Jogja. Kemudian ada teori unsur-unsur agama, ini yang tidak banyak disentuh, tapi ada. Jadi kalau saya diminta menengarai, mengidentifikasi, maka saya menemukan tiga ini. Ya. Teori beliau, teori pembangunan ekonomi dalam kaitannya dengan persoalan pembangunan ekonomi di Indonesia, dan itu soal hambatan dan dorongan apa yang bisa ada dalam masyarakat. Kemudian tentang integrasi nasional dan tentang agama. Banyak Pak Kun juga berminat pada studi agama ini. Ya. Tapi tidak, kita jarang mendengar uraian beliau. Lanjut, Mas. Nah, ini kerangka teori yang biasa disuguhkan oleh Pak Kun, ya, baik dalam kuliah maupun dalam seminar, dan juga ditulis dalam bukunya dari Kluckhohn. Ya. Dan beliau mengatakan memang menyukai ini, walaupun di kemudian hari beliau meninggalkan ini. Ya. Rupanya lebih tertarik pada mungkin teorinya Talcott Parsons yang lebih dekat bisa menjelaskan tindakan sosial. Ya. Oke, lanjut, Mas. Nah, kemudian ya saya kira kita nggak bisa melupakan jasa Pak Kun berkenaan dengan institusi. Apa yang saya bahas tadi adalah akademik, pemikiran beliau. Tapi secara institusi bagaimana? Tadi sudah disinggung oleh Mas Mungki di depan. Ya, saya ingin menambahkan saja bahwa Pak Kun menyatakan dalam salah satu wawancaranya, beliau mendapat tugas dari Dikbud ini untuk merintis jurusan antropologi. Ya. Dan itu memang ada di 7 tempat, ya, yaitu UGM, nah, dulu Pak Kun itu dosen terbang, ya, saya masih ingat, ya, waktu saya kuliah Pak Kun itu ya kadang-kadang datang ke Jogja, ya, kemudian beberapa hari mengajar, kemudian balik ke Jakarta, ya, nanti Pak Parsudi yang datang, ya, kemudian mengajar kami juga, kemudian balik ke Jakarta. Jadi ada dosen-dosen terbang, kemudian ada Udayana, Cendrawasih, Samratulangi, Hasanuddin, USU Sumatera Utara, dan Andalas. Ya. Jadi ada 7, dan itu sekarang sudah berkembang semua menjadi jurusan-jurusan antropologi yang mapan sekali, ya, sudah ada profesornya, ya, sudah punya pasca sarjana. Kemudian kerjasama dengan universitas luar negeri tadi sudah disinggung oleh Mas Pungki. Nah, saya termasuk yang masuk di sana. Ya. Saya bisa sebutkan teman saya yang ke Belanda, angkatan saya, di samping sejarawan juga waktu itu, ya. Tapi yang antropolog saya Pak Laksono, kemudian Ratna, kemudian setelah itu Lis Sumaro, kemudian yang di Manado, kemudian ada Silvi, ada Frida, ada Nces, ya, kemudian ada Emet, Muke, ya, Tony, ya. Nah itu nama-nama yang Munsi Lampe, ya, Makmutang, ya, itu nama-nama yang saya akrab, yang kemudian sekarang sudah menyebar ke berbagai universitas. Ya. Lis Sumaro kita tahu di Unsrat, kemudian Yosman Suben, ya, di Unsen, ya, kemudian di UNHAS itu ada Mas Munsi Lampe sama Mahmud Tang, ya. Di UGM saya ada saya dan Pak Laksono, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian mengembangkan pendidikan antropologi. Jadi Pak Kun membuka pasca sarjana.
waktu saya kembali dari Belanda, yang mulai ada di sana S2, dan ketika saya pulang dari Amerika, ya S3-nya sudah lebih berkembang lagi. Jadi Pak Kun memang kemudian secara institusional mengembangkan betul-betul pendidikan antropologi. Ya, jadi bukan hanya menulis buku, tapi juga membangun kelembagaannya. Dan ini saya kira tidak kalah penting. Juga SDM-nya, ya, saya kira tidak kalah pentingnya. Lanjut, Mas. Nah, jadi kalau kita ingin, saya ingin merangkum saja, ya, secara akademik, Pak Kun meletakkan kerangka dasar ilmu antropologi yang lengkap. Ya, lengkap, saya katakan lengkap. Mulai dari objek, apa yang diteliti antropologi. Kebudayaan, masyarakat, kepribadiannya. Kemudian metode. Kan? Ada objeknya, kalau nggak ada metodenya, nggak bisa ini. Nah, perlu ada metode. Pak Kun menulis etnografi. Apa hasilnya dari penelitian? Etnografi. Dan dari sana harus ada teori-teori. Muncul teori-teori. Dan harus diterapkan, ada penerapannya. Saya kira ya, Pak Kun memberi contoh yang sangat jelas pada kita. Ya, bagaimana membangun ilmu pengetahuan secara sadar, sistematis. Ya, saya mengatakan, mungkin satu-satunya ilmuwan sosial budaya yang berhasil melakukan itu di Indonesia, hanya Pak Kun. Ya, saya mencoba, saya sebenarnya riset mengenai ilmuwan yang lain. Belum ada yang seperti Pak Kun. Ya, bukan saya mendewa-dewakan, tapi inilah nyatanya kan gitu, ya kan? Bukan karena Mas Mugi di hadapan saya, Bukun di hadapan saya, tidak. Ini memang realitasnya saya temukan. Ini malah saya ketahui setelah saya meneliti. Sebelumnya saya nggak tahu. Ya, tapi setelah saya meneliti secara serius, oh ternyata begini, gitu kan? Jadi ini suatu yang luar biasa. Silakan Ibu dan Bapak nanti yang lain membandingkan dengan ilmuwan yang lain. Ya, kita akan melihat betul-betul ya peran apapun yang luar biasa. Lanjut. Nah, kemudian fondasi institusional, ya, merintis pembukaan jurusan antropologi. Bisa dibayangkan, silakan Ibu dan Bapak bertanya, ilmuwan Indonesia yang mana yang merintis pembukaan jurusan di universitas yang lain sampai 7 buah. Di Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Ya. Kemudian menghasilkan kader-kader baru dalam antropologi. Ya. Kemudian mengembangkan pendidikan, bukan hanya S1. S2 sampai S3. Ya. Beliau sudah membimbing doktor-doktor. Ya kan? Salah satu UGM yang bimbingan beliau betul itu almarhum Prof. Hari Purwanto misalnya. Ya. Pak almarhum Dr. Hans Daeng. Ya kan? Itu jelas bimbingan beliau di program S3 beliau. Ya. Nah, terus terang, saya belum menemukan apa yang telah dilakukan oleh Prof. Guntara Ningrat. Ini dilakukan juga oleh ilmuwan sosial budaya yang lain. Nah, monggo silahkan dibuktikan pernyataan saya ini dengan meriset ya, ilmuwan-ilmuwan lain dan bagaimana peran mereka dalam pembangunan ini. Ya. Karena ini pembangunan keilmuan. Ya. Saya kira ini yang satu yang sangat diperlukan dan terima kasih pada Widya Pustaka yang memberi forum ini. Karena dengan begini kita bisa mengkaji apa pemikiran-pemikirannya. Jasanya itu bukan hanya sekedar global begitu ya. Kita perlu tahu detailnya, apa detailnya gitu ya. Nah, saya mencoba di sini melakukan pembahasan secara lebih detail ya dari kontribusi Pak Kun dalam membangun antropologi ya. Dan hampir beliau lakukan itu secara sendirian ya. Tentu dibantu yang lain-lain, tapi beliau sebagai antropolog utamanya ya, beliaulah yang saya kira menjadi betul-betul pionir, ya, perintis, ya, pembangun utama. Jadi tidak heran kalau kemudian kita memang mengangkat beliau sebagai bapak antropologi di Indonesia. Bahkan kalau saya boleh mengatakan, mungkin ini lebih hebat daripada Franz Boas di Columbia, universitas saya di Amerika, ya kan? Karena Franz Boas itu fokusnya di Columbia University, ya. Cuma bedanya Franz Boas punya kemudian Museum Natural History, hubungannya sangat dekat. Pak Kun kurang dengan museum, tapi Pak Kun membangun 7 departemen, ya kan? Oh, ini kan luar biasa. Buas nggak sampai ke sana, ya. Radcliffe Brown mungkin hanya bertamasya ke universitas-universitas itu, ya. Kuliah, ya. Tapi Pak Kun betul-betul membangun departemen ini. Saya kira ini yang luar biasa, ya. Dan tentu saja membangun tadi ilmu antropologi secara lengkap. Saya kira beliau sangat sadar, dimulai dari objek sampai pada terapannya. Ya. Oke, saya kira itu. Selanjutnya
mungkin masih ada. Nah, jadi ada secara akademik itu beliau sangat sadar ada aspek teoritis dan aspek terapan aplikatifnya, dan kemudian ada pengembangan kelembagaan. Ya. Jadi pendidikan antropologi ini. Jadi kalau akademiknya beliau sangat sadar ada aspek teoritis dan aplikatif dari ilmu pengetahuan, kemudian harus didukung dengan kelembagaan dan SDM. Ya. Dan itu telah beliau lakukan dengan sangat baik, sangat sistematis dan komplit. Jadi beliaulah memang pendiri dan pembangun disiplin antropologi di Indonesia. Lanjut, Mas. Saya kira itu. Terima kasih sekali atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Prof. Hedi yang memberikan paparan yang luar biasa. Kita menjadi lebih tahu tentang kiprah Prof. Kun dalam hidupnya menjadi pionir. Tadi Prof. Hedi menegaskan itu tidak hanya sekedar pionir, tapi beliau kemudian mengembangkan dan membangun antropologi di Indonesia ini untuk lebih berkembang di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti kita akan memberi waktu perpanjangan kurang lebih 15 menit karena ini sudah pukul 15.45, nanti kita akan perpanjang sampai pukul 4 lebih 15 diskusi kita. Nanti kalau diskusi kita akan berjalan dengan ramai, tapi ini memang cukup ramai sekali ya. Saya tadi juga sempat nengok ke YouTube. Terima kasih ya Mirsani di YouTube, begitu banyak sekali yang sudah datang di YouTube. Lalu juga Bapak Ibu yang sudah tergabung di Zoom, ini sudah 100 lebih peserta. Dan ini juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk sudah cukup banyak sekali. Akan saya coba lihat dulu. Ini ya, ini ada dari Ibu Mei Sapira, Prof. Edi dan mungkin nanti Pak Pungki. Yang dari Ibu Mei Sapira, pertanyaannya mungkin ini ditujukan kepada Prof. Edi tentang ritual peralihan. Apakah sekarang dalam era yang serba digital ini, berapa persen mengalami penurunan karena ritual adat hampir punah dan apakah yang menjadi solusinya? Mungkin ini pertanyaan pertama yang bisa dijawab oleh Prof. Hedi terlebih dahulu. Langsung dijawab, Mas. Ya, halo, halo. Langsung dijawab, ya. Langsung halo? Aja, Prof. Monggo. Ya, ini langsung, Prof. Saya tidak tahu berapa persen mengalami penurunan, Mbak, ya, karena saya kira dalam soal ini itu perlu dilihat kembali, ya. Tapi kalau dikatakan punah, mungkin kita harus berhati-hati, ya, karena bisa saja itu mengalami transformasi, ya. Jadi tidak punah. Ya. Nah, jadi terus terang. Ritual ini kan jarang diteliti, toh, Mbak. Apalagi secara kuantitatif ya. Kalau kita mau mengatakan berapa persen penurunan itu kan harus kuantitatifnya. Nah, ini kita tidak tahu karena kita tidak pernah memetakan berapa banyak ritual yang pernah ada dan bagaimana sekarang, ya kan? Nah, kalau saya yang bisa menjawab atas dasar itu, tapi data itu saya tidak memilikinya, ya. Dan saya tidak tahu apakah itu juga ada. Nah, apakah ritual itu hampir punah? Tergantung pada masyarakat mana, Pak. Ya, saya kok tidak yakin. Ya. Mungkin pada keluarga tertentu, ya tidak dijalankan. Tapi pada keluarga lain, belum tentu. Di Jawa, ya mungkin kalau dilihat persentasenya, yang menyelenggarakan memang berkurang. Ya. Tapi bukan berarti hilang sama sekali. Misalnya, betulkah tedak siten hilang? Belum tentu. Ya kan? Betulkah kemudian nguruat-nguruat itu hilang? Belum tentu juga. Gitu kan. Karena kadang-kadang ini tidak muncul sekarang, tapi mungkin tahun berikutnya akan muncul atau kapan akan muncul lagi. Dan di tempat lain itu lebih lagi dari itu. Ya.
Kita kemarin mendengar kasus, mohon maaf aja, itu masih adanya kawin lari di Sumba, ya, sampai ramai sekali. Nah, kayak ritual-ritual yang begitu itu, ya, dianggap sebagai ritual juga, ya, itu masih ada dan tidak sedikit. Ya. Saya masih punya mahasiswi-mahasiswi S3, misalnya, ya, yang menikahnya melalui kawin lari. Ya. Ini fenomena yang luar biasa, ya, di mata mungkin kalau kita nggak pernah merasakan itu. Sama dengan itu, ritual-ritual. Itu penelitian mahasiswi saya belum lama ini di MUNA, ya, Mbak Lia, itu mengenai ritual Katoba masih dilakukan. Ya. Dan masih ada lagi suku bangsa yang melakukan. Nah, ritual-ritual begini juga tidak punah. Ya. Nah, prosentasenya saya terus nanti itu tidak tahu. Nah, apakah memang, apa solusinya? Ya, solusinya tergantung bagaimana kita kemudian akan memandang ritual itu sendiri. Ya kan? Apakah ritual ini memang sesuatu yang masih diperlukan atau tidak lagi diperlukan, ya kan? Seperti misalnya petungan itu juga begitu, ya kan? Itu ternyata kelihatannya punah, ternyata tidak punah. Kita saja mungkin yang kurang tahu, gitu kan? Nah, saya kira kembali pada pertanyaan ini, ya, kita perlu melihat ritual-ritual ini lebih dulu di mana saja, kemudian bagaimana penyelenggaraannya, ya, dan kadang-kadang ada di sekitar kita, ya kan? Dan bagaimana kemudian ternyata masih bisa berfungsi. Ya. Solusinya yaitu tadi, bagaimana kita menginterpretasi kembali ritual ini dan apakah memandang ritual-ritual seperti itu masih punya fungsi yang penting dalam masyarakat. Saya kira itu. Jawaban saya untuk sementara ini ya. Terima kasih, Bro. Saya akan ke Pak Pungki. Di sini ada pertanyaan tadi dari Mas Krisnawanto, Pak Pungki. Bagaimana model Eyang Kun dalam mendidik putra-putrinya? Apakah pada saat itu Eyang juga mengarahkan kepada putra-putrinya untuk bisa menyusul beliau di bidang yang sama? Ini pertanyaan dari Pak Krisnawanto. Monggo, Pak Pungki. Mas Pungki ya? Yeah, Mas Pak Pungki, monggo. Mas itu masih di mute itu, Mas. Masih di mute, Pak. Mic-nya di on dulu, Mas. Iya. Yeah. Nah. Oke, okay, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Krisnawanto. Bapak itu sebagaimana orang tua pada zamannya itu menerapkan cara mendidik yang boleh dibilang kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang keras gitu ya. Keras dalam arti ya Bapak itu selalu menanamkan kepada kami anak-anaknya itu untuk selalu disiplin, bertanggung jawab, dan fokus akan apa yang sudah kita lakukan. Beliau tidak pernah mengarahkan kami putra-putrinya untuk mengikuti jejak beliau, gitu ya. Beliau sangat liberal dalam hal ini. Cuman itu tadi, jadi beliau tekankan pada kami, apapun yang kita pilih menjadi bidang kami, kami harus tekuni dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Mungkin itu yang jawaban dari saya mengenai pertanyaan ini, Mas. Putra-putri tidak dituntut untuk juga masuk bidang antropologi ya, Pak? Tidak pernah. Jadi Bapak sangat liberal dalam hal ini dan kita diberikan kebebasan untuk memilih, tapi dengan bertanggung jawab tadi. Ya, deh, nggak kedengaran suaranya, Mas. Itu masih mati mic-nya, Mas. Nih, banyak sekali pertanyaan yang perlu saya pilih di sini berkaitan dengan Prof. Kun terhadap para mahasiswanya. Di sini saya akan menyampaikan pertanyaan dari sekedap tadi. Ya, ini ada dari Mbak Salvia, ada Mbak siapa lagi? Pak Udung tadi ya. Nicholas. Ya. Yeah. Pak Nicholas. Di sini ada dari Kemudian Pak Mbak. Ya, Prof. Ada. Ya? Ya, ada beberapa yang saya lihat Pak itu. Tudung Fatwa. Pertanyaannya,
Bagaimana metode pengajaran dari Pak Kuncaraningrat dan apa saja motivasi yang selalu diberikan Pak Kuncaraningrat kepada para mahasiswa yang beliau ajar dan beliau bimbing? Nah, ini mungkin pengalaman Prof. Hedi terlebih dahulu sebelum nanti saya juga mungkin akan minta beberapa putra yang apa putra mahasiswa atau mahasiswa-mahasiswa Prof. Kun di sini mungkin nanti kami juga minta untuk memberikan tanggapan. Monggo Prof. Hedi Lumien. Ya, saya kira. Baik, terima kasih. Yang jelas memang tadi karena Pak Kun itu tekun ya, jadi beliau membimbing kita itu juga dengan baik, dengan pengalaman saya selama dua kali dibimbing itu ya, kadang-kadang diajak diskusi, ya, kemudian diberitahu mana yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Tapi intinya memang beliau menekankan supaya kita tekun ya, dan beliau tidak banyak bicara, tapi memberi contoh ya, ya. Dan kadang-kadang bercanda ya, ngeledek ya. Saya mengalami itu. Ini cerita untuk Mas Pungki juga, semua bukun. Waktu saya selesai buat skripsi, ya kan, saya kan pakai kerangka teori tertentu gitu dari luar gitu kan. Saya masih itu punyanya Kissing, ya. Roger Kissing sama Felix Kissing mengenai kebudayaan. Gitu. Selesai nulis itu, kemudian beliau ngomong, wah ini skripsi ini seperti Anda mau nembak ayam pakai meriam gitu. Saya tahu maksudnya. Gitu. Topiknya mikro kok, punya kerangka teorinya gede. Karena yang saya bahas itu hanya apa? Strategi adaptasi penjual sate, Mas. Di Jogja penjual sate ayam Madura itu. Ya, tapi kalau pakai kerangkanya Kissing gitu ya. Saya masih ingat komentar Pak Kun itu, saya ketawa ngakak. Ya. Ya. Tapi ya yang jelas nomor satu adalah memberi contoh ya. Tapi saya ingin memberi apa tanggapan pada beberapa pertanyaan yang ada di sini kalau boleh ya Mas ya. Sebelum apa pada teman-teman tadi. Tadi ada pertanyaan apa teori Pak Kun yang masih relevan yang perlu dikembangkan. Saya kira yang pernah beliau sentuh dengan baik itu kan itu tadi kajian tentang pembangunan ekonomi dan kemudian hambatan-hambatannya dan kemudian integrasi nasional dan kemudian unsur agama. Nah, tiga itu saya kira kalau kita memang betul-betul ingin mengembangkan pandangan beliau ya dari sana. Ya. Dan saya sebenarnya sudah melihat beberapa apa yang perlu dikembangkan lagi dari idenya Pak Kun atau pandangan Pak Kun mengenai integrasi nasional di Indonesia dan cara analisisnya. Ya. Untuk yang agama saya belum, tapi yang integrasi nasional sudah karena kebetulan saya sudah membahasnya. Paling tidak tiga itu, Pak, yang masih bisa dikembangkan lebih lanjut karena mungkin relevansinya masih akan terus, terutama integrasi nasional. Ya. Kalau ekonomi mungkin agak berbeda, ya mungkin harus masuk ke tadi ada pertanyaan mengenai UMKM segala macam itu. Ya mungkin harus masuk ke lebih spesifik lagi sekarang. Kalau dulu kan pembangunan ekonomi itu global begitu ya. Pak Kun bicara tentang hambatan mental untuk pembangunan ekonomi gitu. Kalau sekarang mungkin tidak bisa seperti itu. Mungkin harus masuk pada bidang-bidang gitu, pada koperasi mungkin, pada UMKM mungkin, pada apalagi yang lain gitu. Mungkin harus model begitu ya. Dan mungkin harus nelayan, pertanian dan sebagainya ya, sehingga bisa lebih spesifik ya. Saya kira itu kalau kita ingin masuk ke sana. Kemudian ini ada pertanyaan apakah Pak Kun penelitian sendiri ke kirian? Iya, Pak Kun rupanya melakukan penelitian sendiri karena sebenarnya ada satu buku lagi dari Pak Kun itu mengenai apa masyarakat Iran Barat dengan kopra ya. Jadi usaha kopra di Iran. Kemudian Pak Kun itu juga menulis mengenai orang Begu di Iran Barat dan itu terbit dalam majalah etnologi yang di Amerika itu. Jadi beliau memang melakukan penelitian dan memang menghasilkan tulisan itu. Dan itu yang tidak banyak dikenal di Indonesia. Karena ditulisnya biasanya dalam bahasa Inggris. Tapi yang masyarakat kopra Iran Barat itu dalam bahasa Indonesia. Cuman karena sudah lama mungkin nggak terbit lagi ya. Jadi nggak pernah diketahui. Tapi itu penting. Saya kira itu yang dari saya, Mas. Yang sebagian memang belum saya singgung tadi. Monggo mungkin kalau ada teman-teman lain atau Mas Indu mau menambahkan, saya persilakan. Monggo, Mas. Bimo. Nggih, matur nuwun, Prof. Tadi saya sempat mendengar tentang UMKM dan sebagainya. Ada pertanyaan dari Sarjana Wiyata Taman Siswa menyebutnya di sini. Saat ini apa kontribusi studi antropologi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian bangsa?
Dalam skala kecil ada UMKM, kredit tanggung renteng, tanda kulak, dan yang lain yang setipe. Ini, Prof. Ya, itu yang tadi sempat singgung. Saya sendiri juga sebetulnya kemudian meminta beberapa mahasiswa saya lebih mengkhusus masuk industri kecil, Mas. Ya, dan saya sebenarnya mengedit juga tesis dan skripsi beberapa mahasiswa saya yang bicara tentang industri kecil, yang judulnya Ekonomi Moral Rasional dan Politik itu. Cuman saya tidak tahu apakah buku itu cukup dikenal di Indonesia sekarang, karena itu sudah terbit agak lama. Tapi itu mengenai sebetulnya tadi pembangunan ekonomi pada skala yang lebih kecil. Ya. Kita tidak bisa lagi makro seperti Pak Kun yang dulu, karena Pak Kun itu kan mencoba membuat gambar yang global dulu, karena belum ada apa-apa, ya kan? Jadi harus gambar makro dulu. Baru setelah itu kita masuk mikronya. Nah, sekarang Pak Kun sudah menyodorkan makronya, kita perlu masuk mikronya. Nah, ini harus mengkhusus pada tadi misalnya perusahaan ini, perusahaan ini, perusahaan ini, atau kemudian pada industri kecil, kemudian mungkin pada UMKM, mungkin atau kemudian pada kredit apa. Mungkin harus begitu, Mas. Ya, caranya untuk mengembangkan lebih lanjut. Ya. Dan itu dengan meneruskan apa yang sudah beliau lakukan. Ya. Mungkin ada teman-teman dari peserta yang juga bisa menambahkan. Saya lihat di sini. Yeah. Mungkin terkait tadi pertanyaan yang sebelumnya tentang bagaimana metode pengajaran Pak Kun dan sebagainya. Di sini mungkin ada siapa saja, Prof, yang pernah mendapat bimbingan dari Pak Kun. Mungkin Prof. Edi lebih perso, ada beberapa teman ada Prof. Edi. Yang jelas kalau bimbingan, ya kita semua sebenarnya dibimbing oleh Pak Kun ya. Ya. Tapi di sini ada Bu Seli Riawati, silakan mungkin Pak. Kemudian ada Pak Silvi, ya. Itu juga bisa. Paling tidak dua itu, monggo yang sudah saya lihat di sini. Silakan Pak Seli, kalau Pak Seli mau. Ke Bu Silvi atau Mbak Silvi, tadi sudah saya lihat. Ya, dari Bu Silvi dulu, monggo Bu Silvi yang jauh-jauh bergabung dari Belanda. Belanda. Monggo Bu Silvi. Masih di mute, Bu? Ya. Halo semuanya. Terima kasih banyak sudah mendapat kesempatan untuk bergabung. Ini saya senang sekali dan juga buat saya juga saya agak emosional karena saya bisa di Belanda itu juga karena Pak Kun. Pak Kun lah, karena Pak Kun lah akhirnya saya bisa ke Belanda dan sampai sekarang saya menetap di Belanda. Jadi buat saya ini pembicaraan mengenai Pak Kun juga sangat sangat berarti sekali. Salam kagem Bustin, terus Mas Inu tadi kemarin saya kok putranya kok namanya Pak Inu Dewanto, seingat saya dulu itu namanya Mas Pungki. Tapi untung tadi dijelaskan bahwa Pak Inu Dewanto itu Pungki. Jadi saya ya, Mas Ibu. Iya. Jadi terima kasih sekali lagi juga terima kasih pada Mbak Sakti yang kemarin sudah malam menyebarkan berita ini, jadi bisa saya terus bangun pagi karena tadi pagi di sini, di sana jam 3 atau jam 2 tapi di sini masih pagi. Kalau buat saya yang saya ingat tentang Pak Kun Caraningrat itu, selain bahwa beliau adalah dosen yang sangat baik, ilmuwan yang sangat handal, juga beliau tidak hanya memikirkan diri sendiri, karier untuk diri sendiri, tetapi juga memikirkan bagaimana ilmu antropologi yang beliau cintai dan beliau rintis itu bisa berkembang di Indonesia maupun di dunia internasional. Mas Hedi sudah menjelaskan secara detail dilihat dari ilmu maupun lembaga. Jadi saya rasa saya hanya bisa menambahkan cerita-cerita pribadi yang saya alami. Saya sudah tuliskan bahwa Pak Kun itu priayi Jawa yang sangat halan, orang Belanda bilang. Dulu saya pikir, wah kalau orang priayi Jawa itu
kita harus hormati karena lebih sepuh, dan juga beliau itu adalah bapak, jadi ibu-ibu biasa menghormati lebih bapak. Ternyata saya heran, Pak Kun itu selalu membukakan pintu buat kita, bahkan mahasiswa-mahasiswanya itu selalu dibukakan pintu, dipegang pintunya sampai mahasiswanya masuk, disilahkan dulu. Dan itu ternyata setelah saya tinggal di Belanda, itu adalah kebiasaan Belanda. Juga Pak Kun itu yang satu-satunya selain ayah saya, yang menyebut saya dengan nama akhir saya. Jadi bukannya Selvi, bukannya Berdani, tapi selalu saudara Kuntowati. Dan karena itu akhirnya nama itu juga saya pilih menjadi nama belakang saya secara sampai saat ini. Saya rasa itu dulu tambahan saya. Seandainya ada teman-teman lain yang ingin menanyakan yang lebih lanjut, pengalaman saya dengan Pak Kun, bisa saya tambahkan lagi. Terima kasih. Injih, matur suwun sekali Bu Silvi, berbagi pengalamannya, dan ternyata sangat berkesan sekali Prof. Kun ini bagi Bu Silvi, hingga mengantarkan Bu Silvi di Belanda, kan menetap di Belanda hingga saat ini. Dan masih ada satu lagi tadi, Bu Seli Riawanti. Nun sewu Bu Seli Riawanti. Pastikah bergabung, Ibu? Kami mohon untuk memberikan tanggapan dan berbagi pengalaman tentang dulunya, berkesan tentang apa, Prof. Monggo, Bu. Terima kasih, Mas. Selamat sore semua. Jadi sesudah menyimak paparan Mas Hedi, memang semakin hari itu semakin terasa. Saya ini murid Pak Kun ya 1-2 tahun lah di bawah Mas Hedi barangkali ya. Jadi sudah cukup senior juga. Tapi apa yang bisa, saya juga mengajar antropologi di UNPAD, tapi apa yang bisa saya perbuat itu jauh sekali di bawah Pak Kun. Jadi semakin hari semakin terasa apa yang disampaikan oleh Mas Hedi tadi. Beliau itu memang ilmuwan yang komplit, membangun segala sesuatunya tentang antropologi di Indonesia. Tetapi meskipun demikian mumpuni, demikian sempurna, beliau bukan orang yang bukan yang congkak, bukan yang sombong. Jadi beliau itu sangat rendah hati dan selalu meng-encourage, mendorong mahasiswanya untuk membuka diri juga. Itu mungkin satu pelajaran penting dari beliau, membuka diri juga kepada berbagai pemikiran, pada berbagai perkembangan. Jadi beliau tidak pernah membangun mazhab misalnya ya di Indonesia, meskipun tadi Mas Edi sudah menunjukkan ada beberapa kecenderungan teoretik beliau, tapi beliau tidak membangun mazhab. Itu kalau kita bandingkan dengan membaca buku tokoh-tokoh antropologi di dunia, jadi beda lagi ya Mas Edi ya. Iya. Bangun mazhab kan, Radcliffe bangun mazhab, Boas bangun mazhab, semua. Beliau tidak sama sekali. Mungkin juga karena tantangannya adalah membangun antropologi di Indonesia yang demikian luas dan kompleks. Jadi kita mau ngomong apa saja, saya kebetulan waktu itu skripsi saya juga menurut saya sederhana tentang ini loh, connect bis kota. Boleh-boleh aja gitu. Dan saya baca bukan buku antropologi, tapi buku sosiologi. Boleh-boleh saja. Yang penting kita konsisten dengan apa yang kita pilih. Dan yang kedua, betapa rendah hatinya beliau, itu juga tampak dari apresiasi yang beliau berikan, tunjukkan kepada mahasiswa-mahasiswanya atau mantan mahasiswanya dengan segala pencapaian mereka. Salah satu yang mengesankan saya itu waktu beliau hadir di kelas perdana kuliah tentang jaringan sosial oleh Pak Parsudi Suparlan. Pak Parsudi Suparlan ini sangat kritis terhadap teorinya Pak. Tapi begitu Pak Pendaranagrat datang di kelasnya, mau ikut di kelas jaringan sosial, waduh, Pak Parsudi itu ngapu rancang. Menunduk ngapu rancang. Dan Pak Kun duduk sebagai mahasiswa di depan, dengan tekun, dan waktu mau tanya ke Pak Parsudi, sesudah Pak Parsudi menjelaskan segala sesuatu, beliau bertanya dengan agak gugup. Aduh, itu sangat mengesankan saya.
guru besar kita menunjukkan sikap yang orang mau belajar gitu loh. Itu jadi luar biasa menurut saya. Kemudian satu pengalaman lagi, mungkin satu kali saya harus menulis tesis tentang pendidikan di Indonesia gitu. Terus bersama beliau membahas ini, siapa ya pembimbingnya gitu. Terus saya bilang, ya siapa ya, saya sedang pikir-pikir siapa gitu. Lalu karena kelamaan mungkin saya berpikir, lalu beliau berkata, gini saudara, ini goblok-goblok saya juga agak ngerti tentang pendidikan, kata beliau. Begitu ya, dengan cara bercanda gitu, merendahkan dirinya sedemikian rupa, saya jadi malu sekali waktu itu. Dan akhirnya memang dibimbing oleh beliau juga. Nah itu jadi kerendahan hati, salah satu yang saya pikir itu sangat penting buat kita, dan keterbukaan terhadap berbagai pemikiran, itu yang mendorong antropolog di Indonesia, murid-murid beliau itu, wah studinya macam-macam sekali. Sangat beragam. Dan itu menyenangkan ya. Tapi juga tadi yang beliau membangun SDM dengan menyekolahkan kami-kami ke Belanda, kemana itu dari seluruh Indonesia, dipertemukan, sekolah bareng, dan akhirnya membangun rasa persaudaraan di antara kita yang itu nggak ada tandingannya di bidang ilmu lain. Mungkin sejarah ada, murid-muridnya Pak Sartono. Yeah. Gitu. Yeah. Tapi hukum, sosiologi, nggak ada seperti antropologi di Indonesia. Sekarang kita berhubungan seperti saudara-saudara begitu. Tinggal tanya aja. Dan satu lagi, mungkin pengalaman berharga bagi saya dan teman-teman itu adalah, waktu kami pergi ke Belanda, misinya itu adalah untuk memanfaatkan informasi tentang Indonesia yang tertulis dalam bahasa Belanda. Jadi kebanyakan itu basisnya kajian pustaka lah ya. Tapi lalu tiba-tiba kami disuruh penelitian ke suatu daerah pertanian di Belanda. Klasik itu daerah apa, tempat penelitiannya mahasiswa Leiden. Terus kita pikir, buat apa sih? Saya termasuk waktu itu yang agak resisten gitu. Kalau kita ke sini mau ke perpustakaan kok malah disuruh ke lapangan sih gitu. Tapi pokoknya Pak Kun tidak mau tahu, pokoknya kalian mesti ke lapangan. Titik gitu. Nah, pergilah kami ke Drenthe, Provinsi Agraria, dan tinggal di sana, merasakan sendiri bagaimana penelitian di masyarakat yang betul-betul asing buat kami ya. Bahasanya asing. Dan seorang teman itu Pak Munsi Lampe dari Unhas memilih suatu daerah yang dulu pernah diteliti oleh Pak Kun, yaitu daerah Eiselmeer. Eiselmeer itu ada satu tempat namanya Urk, masyarakat yang di sana. Dan Munsi pergi penelitian ke sana, kami yang lain pergi ke Drenthe. Dan ya penelitiannya nggak lama sih, sebulan, dua bulan, begitulah. Lalu apa, setelah itu barulah saya merasakan, oh ini ya enaknya jadi peneliti asing itu. Jadi waktu kami pergi ke sana, orang-orang Belanda yang petani-petani itu, petaninya lebih kaya daripada profesornya, lebih mentareng-mentareng mobilnya gitu ya. Tapi mereka juga kagum kepada Dr. Andes. Jadi waktu mereka tahu bahwa saya dan teman-teman itu sudah Dr. Andes, sudah sarjana, mereka, wah, kalian hebat sekali ya, sudah DRS katanya. Lalu saya baru ngah gitu membandingkan dengan, oh, orang Indonesia juga suka gitu ya. Kalau kita pergi ke desa, melihat, ternyata, wahai, Wong Beso Londo itu sama aja desanya dengan orang-orang desa kita gitu. Jadi itu apa, pengayaan subjektif yang luar biasa. Dan saya jadi mengerti mengapa kita juga suka senang pada apa membantu peneliti asing untuk memahami kebudayaan kita, karena waktu kami meneliti di sana juga rupanya mereka juga begitu senang ada orang asing mempelajari kebudayaan mereka. Orang asingnya kecil-kecil lagi gitu, warnanya coklat-coklat. Ya kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan, pengalaman-pengalaman berharga bagaimana Pak Kun mengajarkan dan menghidupkan antropologi itu dengan tidak saja dengan kelengkapan akademik yang tadi, tapi juga dengan pendekatan-pendekatan personal beliau yang menurut saya juga luar biasa. Terima kasih, Mas. Terima kasih sekali Bu Sally berbagi pengalaman bersama Prof. Kun. Ini masih ada pertanyaan untuk Pak Pungki yang berkaitan tentang keluarga ini. Dari Bu Endang Kusumaningsih. Bu Endang Kusumaningsih ini kemarin yang menjadi narasumber tentang
Prof. Reksodiningrat, beliau cucu Prof. Reksodiningrat. Ini ada pertanyaan untuk Pak Pungki. Ya. Apa yang menjadi motivasi Pak Kun memilih bidang antropologi mengingat minat beliau adalah melukis? Lalu yang kedua, sebagai seorang pelukis, pernahkah beliau melukis subjek atau objek penelitiannya? Monggo Pak Pungki. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Endang. Terus terang ini adalah pertanyaan yang sangat sulit untuk kita jawab, gitu ya, karena terus terang bahkan ibu pun tidak pernah mengetahui apa motivasi dan latar belakang Pak Kun ini untuk memilih bidang antropologi. Cuman kalau kita mungkin bisa mereka-reka gitu ya, mungkin karena Pak Kun itu ada dari sejak kecil tuh ada ketertarikan di bidang budaya gitu ya, terutama budaya Jawa gitu ya. Jadi mungkin ada benang merahnya dengan bidang antropologi yang beliau pilih. Yang kedua, ini mungkin juga pada saat itu mungkin satu bidang yang baru di Indonesia dan mungkin Bapak merasa tertantang gitu untuk mempelajari atau mengembangkan sesuatu yang baru di Indonesia gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya berikan jawabannya, karena terus terang aja kalau latar belakang atau alasan yang sebenarnya dari Bapak memilih bidang antropologi, kami keluarga nggak ada yang pernah tahu gitu, karena Bapak juga nggak pernah cerita mengenai hal itu. Terus mengenai pertanyaan kedua ya, mengenai apa tadi, apakah Bapak lukis ya? Lukis biak titiannya gitu. Melukis terkait dengan penelitiannya ya, mungkin tidak ada yang spesifik dan kaitannya dengan apa yang diteliti gitu ya. Cuma satu hal yang kita bisa temukan itu adalah bahwa Bapak itu sangat bagus mengendalam atau sangat mahir dalam menghasilkan karya-karya yang terkait dengan apabila beliau membuat lukisan orang Papua, terutama orang Papua dengan menggunakan apa pakaian adat itu bagus sekali. Sayang sekali kita nggak punya fotonya gitu ya. Tapi itu banyak komentar dari para apa orang-orang yang memahami dan menyukai seni lukis gitu, bahwa itu kalau misalnya melukis orang Papua itu sangat luar biasa hasilnya. Mungkin itu juga ada kaitannya dengan penelitian dan perhatian Bapak kepada Papua di awal-awal karirnya ya, sehingga mungkin Papua itu sudah menjadi satu bagian dari jiwanya dia, sehingga itu pada saat beliau mengekspresikan ke dalam bentuk lukisan itu keluarnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan selain itu juga kita punya koleksi beberapa lukisan di daerah-daerah di mana Bapak pernah tinggal gitu ya, seperti ketika Bapak ada di Jepang gitu. Jadi beberapa lukisan yang pemandangan atau scenery yang khas Jepang gitu ya, dan juga ada beberapa yang di beberapa negara Eropa dan di Amerika gitu. Mungkin itu yang bisa saya berikan penjelasannya mengenai pertanyaan ini. Matur nuwun Pak Inu. Sama-sama. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir. Ini sudah melebihi pukul 4 lebih 14 bahkan. Pertanyaan terakhir terkait dengan bidang keilmuan antropologi. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Siti Maimunah. Pertanyaan adalah, Pak Kun merupakan pelopor dan juga pembangun antropologi di Indonesia. Banyak pemikiran yang sudah diberikan. Apa pemikiran yang paling penting bagi Prof. Hedi dan juga para antropolog Indonesia dalam mengembangkan antropologi? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apa yang dibicarakan oleh Pak Kun dalam teori unsur-unsur agama? Dan bisa ditemukan dalam buku apa? Ini. Lalu bekal apa yang dimiliki Pak Kun sehingga beliau bisa menjadi manusia yang sempurna? Yeah. Monggo Prof. Hedi dan juga nanti mungkin juga Pak Pungki dari pertanyaan ketiga tadi bisa menjawab. Monggo Prof. Hedi Langkung Rumiyin.
masih di mute, Prof. Ya, baik. Matur nuwun atas kesempatannya. Jadi kalau saya perhatikan, ada modal yang sangat penting yang dimiliki oleh Pak Gun itu pertama adalah pendidikan. Pendidikan beliau itu saya kira sangat bagus karena beliau dari kalangan priayi dan kemudian mendapat pendidikan Belanda oleh ibunya disuruh sekolah di, yang apa murid-muridnya Belanda, teman-temannya orang Belanda. Sehingga kalau kita melihat dari wawancaranya itu bahasa kedua beliau itu setelah bahasa Jawa adalah bahasa Belanda. Ya. Nah, baru kemudian ketika di Jakarta beliau belajar bahasa Indonesia atau kemudian ya bukan belajar bahasa tapi menggunakan bahasa Indonesia secara lebih banyak gitu. Tapi ketika di Jogjanya malah banyak bahasa Jawa dan bahasa Belandanya. Karena itu belajar bahasa Belandanya sangat lancar. Ya. Dan itu menjadi bekal beliau menyusun disertasi itu saya kira. Ya. Karena apa yang ada di sana sumber-sumbernya Belanda semua. Dan kita tahu kemudian ketika itu pendidikan Belanda, maka pendidikan bahasa asing yang lain akan bagus. Saya kira bahasa Inggrisnya juga pasti kuat. Karena itulah kemudian ketika beliau ke Amerika juga nggak ada masalah. Ya kan? Nah, jadi ketika beliau berangkat ke Amerika itu kalau nggak salah kan tadi ini menyambung yang Mas apa tadi disampaikan oleh Mas Pungki, beliau mendapat mandat sebenarnya dari Pak Dekan Pak Priyono supaya mengembangkan antropologi. Ada beberapa bidang pilihan, tapi Pak Kun memang memilih antropologi dan itu saya kira pilihan yang sangat tepat ya karena memang orangnya masih sangat-sangat jarang. Nah, jadi itu yang pertama, kemudian beliau sangat-sangat tekun tadi ya dan itu luar biasa ya. Saya tidak bisa membayangkan apakah ada dosen lain antropologi sekarang ini yang kalau membawa putranya ke kolam renang dia bawa apa tugas mahasiswa dikoreksi atau kemudian nulis pakai laptop di situ. Saya nggak tahu kok saya membayangkan kalau Pak Akun itu punya laptop produktivitasnya jauh lebih tinggi lebih luar biasa tanpa laptop aja begitu apalagi pakai laptop gitu kan ya itu saya membayangkan itu aja pasti luar biasa hasilnya akan lebih banyak lagi. Nah, kemudian yang tadi berkaitan dengan ya yang ritus peralihan itu saya kira ada di buku ritus peralihan itu Mbak. Tadi saya tayangkan di presentasi saya. Nah, ada unsur-unsur agama yang sebagian memang itu diinspirasi oleh Durkheim ya, tapi sebagian tidak ya. Nah, saya lupa unsur-unsurnya itu kalau nggak salah ada 5, tapi saya nggak hafal. Nah, silakan Mbak cari itu di ritus peralihan atau di buku Prisma. Di buku terapan itu, di situ juga ada tulisan itu, ya. Jadi dimuat di sana juga. Dan Pak bisa menemukan unsur-unsur agama menurut Prof. Kun itu apa saja. Ya, saya kira itu yang apa bisa dikembangkan lebih lanjut. Ya. Hal yang lain menurut saya, satu hal yang apa memang beliau tidak banyak menyinggung, landasan filosofis antropologis inilah yang saya kira perlu dikembangkan lebih lanjut. Ya. Pak Kun memang banyak bicara tentang teori-teori, tapi Pak Kun itu sangat suka pada teori-teori yang dari Murdoch. Gitu kan. Dan kita tahu bahwa teori-teori Murdoch ini basisnya adalah filsafat positivisme. Nah, kita tahu bahwa dalam antropologi sekarang itu sudah banyak sekali cabang filsafat yang mempengaruhi antropologi. Ya. Ada hermeneutik, ada fenomenologi, ya. Ada strukturalisme, dan sebagainya. Nah, ini Pak Kun belum sempat menyinggung. Dan seandainya menyinggung, nggak ada gunanya. Wong muridnya nggak ada yang ngerti kok. Ya kan? Kita semua masih S1, itu level S3 kok. Ya kan? Jadi kalau Pak Kun mau menyinggung itu, pasti nggak merasa, ini nggak. Karena itu beliau sangat sadar. Nah, terus saya kira tugas kita sekarang adalah tadi memperdalam apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kun, melanjutkan itu tadi, membangun fondasi yang lebih kokoh lagi, dan membuat antropologi yang lebih lengkap lagi. Yang jelas Pak Kun sudah membuat bangunan pertama itu. Saya kira itu Mas Dewan saya. Terima kasih. Mas Pungki bisa melanjutkan. Mungkin Pak Pungki bisa melanjutkan. Ini luar biasa sekali penjelasan dari Profesor Hedi ini ya. Bahkan banyak hal-hal juga yang kami keluarga juga tidak tahu sebenarnya. Di luar yang terkait dengan ilmu antropologi sendiri. Tapi banyak juga cerita-cerita yang kami hari ini baru dengar dari Prof. Terima kasih banyak loh Mas Hedi. Sama Mas Hedi. Kita sharing pengetahuan Mas. Tapi memang benar itu ya. Jadi kalau pertanyaan ini... satu, boleh saya menambahkan Mas Mungki. Satu ya? Aja. Ini ya. untuk Bukun ini. Ya. Waktu itu Pak Kun seminar sama Bukun di Jogja. Ya. Kemudian Pak Kun ketemu saya keluar dari ruangan seminar. Ya. Beliau mencari-cari Bukun kan. Ya. Kemudian ditanya, Anda tahu nggak Stin di mana?
Saya kan tahu nama bahwa Stin itu panggilan untuk dukun. Stin siapa, Pak? Gitu. Stin siapa, Pak? Oh, aneh, itu istri saya. Oh, maaf, Pak. Itu mah ceritanya. Karena saya nggak tahu Stin itu siapa. Monggo. Ya, jadi melanjutkan tadi ya, mungkin kalau menjawab pertanyaan itu mengenai apa kuncinya keberhasilan dari Pak Kun ini atau Bapak ini, ya mungkin seperti apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Hedi ini tadi, gitu ya, bahwa kami sebagai keluarga itu hanya melihat kuncinya itu hanya pada sifat beliau, gitu ya. Bapak itu orang yang sederhana, tekun, dan konsisten. Hanya itu modalnya sebenarnya. Sampai beliau itu rela untuk mengorbankan kesenangan pribadinya untuk mengerjakan apa yang sedang dikerjakan. Mungkin itu aja kuncinya gitu. Jadi sangat fokus orangnya, sangat konsisten dan sangat disiplin. Itu saja kalau kita lihat sebagai dari keluarga. Terima kasih Mas. Matur nuwun Prof. Hedi dan Pak Pungki. Rasa dari jam 3 hingga jam berapa tadi? Kita jam 2 ya. Jam 2 sampai jam 16.21 ini. Ternyata membicarakan tentang Prof. Kun begitu kurang waktunya lah ya. Bahkan mungkin 5 jam aja kurang ya. Tapi terima kasih sekali. Saya tidak bisa menyimpulkan, tapi dengan melihat kiprah Prof. Kun ini, pakualaman dalam hal ini para leluhur pakualaman sejak Pangeran Lotokusuma atau Sampeyan Dalem yang pertama yang telah menanamkan pada putra-putrinya, para penerusnya pada bidang pendidikan, ternyata yang membuahkan hasil dari Raden Mas Suryo Pranoto, Prof. Rekso Diningrat, dan yang kita bahas terakhir ini ada Prof. Kuncara Ningrat. Betapa pakualaman ini mendidik para penerusnya untuk membekali pada bidang pendidikan. Ini yang perlu kita apresiasi menurut saya, bagaimana pakualaman benar-benar memperhatikan pada dunia pendidikan, sehingga kita bisa melihat kiprah cucu-cucunya berkiprah sekali dan menjadi pemikir dan penyumbang untuk bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan, baik itu antropologi, teknik, dan lain sebagainya. Ini yang kita teruskan. Upaya-upaya ini sehingga kami menghadirkan program Bidah Pustaka Menyapa, salah satunya untuk memberikan kontribusi bidang pendidikan, bidang piwulang kepada masyarakat, bahwa salah satu yang kita petik dari pakualaman hingga saat ini adalah konsentrasinya pada bidang pendidikan. Bapak Ibu, para pemirsa, baik yang hadir dalam ruang Zoom maupun di YouTube, terima kasih sekali telah bergabung, dan antusiasme Bapak Ibu cukup luar biasa kali ini. Ternyata juga tidak terasa sudah hampir 16:30 perjumpaan kita hari ini. Pisan malih, Kung Panwun. Katur Prof. Hedi, matur nuwun Mas Bungki, matur nuwun juga Mas buat Mbak Sakti, terima kasih ya pustakonya. Dan ini mungkin. Kok belum? Kurang keras, Mas. Matur nuwun Mas Hedi, Mas Pungki, dan semua teman-teman yang bergabung di sini. Dan perlu saya sampaikan, Mas Pungki, ada PR ya, bahwa permaisuri Kanjeng Gusti Pakualam yang ke-6 ya, itu yang memprakarsai naskah Babad Pakualaman.
Ya, dari situlah kami semua yang di sini pada zaman era Pak Kanjeng Gusti Paku Alam ke-10 ini bisa menyimak apa yang terjadi di masa lalu karena berkat Permaisuri Kanjeng Gusti Paku Alam ke-6 dan berkat Kanjeng Gusti Paku Alam yang ke-6 yang sangat peduli dengan Pura Pakualaman dan tentang perpustakaan tentang naskah-naskah. Monggo ada PR nanti bisa melihat hasil karya leluhur panjenengan untuk mengikuti apa saja yang ada di Pakualaman pada masa lalu karena berkat beliau juga. Sampun matur nuwun, semoga bermanfaat. Sekali lagi Mas Edi, Mas matur nuwun semuanya. Matur nuwun. Dan Mas Bas, matur nuwun. Ya. Sungkem kagem bukun Mas Mungki. Ya. Saya sampaikan. Ya. Matur nuwun. Ya, salam. Demikian para pemirsa. Makasih Sally. Makasih Mas Edi. Terima kasih. Semuanya Mbak Sakti, terima kasih. Selamat sore. Bapak Ibu, demikian ada dengan tema tokoh-tokoh pemikir dan pejuang bangsa dari Kabupaten Pakualaman. Sampai jumpa dengan tema yang mungkin akan lebih menarik lagi tentang Kabupaten Pakualaman. Terima kasih dan jangan lupa besok sore juga kami masih akan berjumpa di acara Jagongan Naskah yang akan membahas tentang Piwulang Jayeng Irawan. Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf dari kami semua yang telah mengadakan acara pada siang hingga sore hari ini. Salam Rahayu, Mugi Gusti tansah ambekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.